Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas Islam dan iman yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah atas ilmu dan juga kesempatan untuk menuntutnya dan menyebarluaskannya. Alhamdulillah atas nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan yang Allah berikan. Alhamdulillah atas nikmat pasangan hidup, anak-anak. Alhamdulillah atas segala sesuatunya yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk menyampaikan salawat tersebut. Perlu saya ingatkan kembali bahwasanya pentingnya mempelajari biografi orang-orang saleh sebelum kita, terutama generasi yang sempat hidup bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hal yang dasar sekali yang harus ada dalam setiap kehidupan seorang muslim dan muslimah. Karena orang-orang ini telah Allah pilih secara khusus untuk bisa hidup mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar langsung dari beliau, berinteraksi setiap harinya, mendapatkan nasihat dan wasiat secara langsung, teguran kalau mereka sedang salah. Ada di antara mereka yang punya hubungan sanak kerabat dengan Nabi SAW. Ada di antara mereka yang menjadi pembantu Nabi SAW. Ada di antara mereka yang telah menjadi prajurit-prajurit dan kesatria yang membela Nabi SAW dan agama Islam. Maka orang-orang ini sangat mulia. Terlebih lagi memang mereka telah memiliki kedudukan-kedudukan khusus dalam syariat. Karena tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang sebab turunnya adalah kasus para sahabat. Begitu juga dengan hadis, dikenal dengan sababul wurud, sebab penyebutan hadis. Itu juga banyak sekali terjadi karena kehidupan para sahabat. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat mulia. Dengan mempelajari biografi mereka, siapa mereka, kemudian juga apa saja keutamaan-keutamaan mereka dalam agama ini yang sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, maka ini dipastikan bagian daripada hal mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim, karena pasti akan menambah keimanan. Kita akan sama-sama rasakan insyaallah dari awal pertemuan ini sampai nanti setelah kita membahas semua pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, akan sangat berbeda semangat kita untuk ibadah, semangat kita untuk belajar agama, semangat kita untuk istiqomah agar berada di atas iman ini sampai meninggal dunia, semangat kita mengejar janji-janji Allah di akhirat sana nanti akan jauh lebih besar. Karena memang figur-figur yang seperti beliau dan semua sahabat-sahabat Nabi sudah mencontohkan dalam kehidupan selama mereka hidup. Dan ternyata dengan menjadi orang beriman, orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, hidup mereka bahagia. Di dunia mereka memiliki pasangan, keturunan, mereka memiliki kedudukan, memiliki harta. Dan juga di akhirat sesuai dengan apa yang telah disampaikan secara teori dalam syariat. Karena amal-amal soleh mereka, mereka akan dapatkan yang terbaik juga di akhirat. Terlebih lagi ada penekanan-penekanan dari Nabi SAW tentang apa yang akan mereka dapatkan di akhirat sana. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kita akan mulai dengan nasabnya Beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari. Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Asy'ari. Sahabat yang mulia ini lahir di kota di Yaman namanya Zabid. Itu tepatnya di tahun 602 Masehi. Dan pendapat tentang wafatnya cukup banyak. Tetapi yang tengah-tengah yang kami pilih adalah wafatnya tahun 664 Hijriah. Masehi, maaf. 602 lahirnya, 664 wafatnya. Dan beliau wafat di umur 63 tahun. Lahirnya di Yaman, wafatnya di Kufah atau salah satu kota di Irak. Ibunya bernama Zabiyah dari kabilah Adnani dan masuk Islam serta wafat juga di Madinah. Ini yang kami dapatkan. Saya coba menelusuri nama ayah beliau, apakah dari nama ayah ini sempat masuk Islam. Ini saya tidak temukan. Dan begitu juga dengan nama istri dan anak-anaknya. Biasanya beberapa sahabat yang lalu, kalau kami temukan nama istri dan anaknya, kami akan sebutkan.
Tapi ada nama anak dan nanti akan disinggung ya, pada akhir penutupan kita, bagaimana dia juga punya kiprah dalam agama, tetapi hanya satu orang saja yang tersebutkan. Sahabat yang mulia ini, teman-teman sekalian, orang yang telah meraih doa Nabi SAW. Nanti akan kita jelaskan sebab keluarnya hadis ini dan kenapa Nabi SAW atau kapan Nabi SAW sebutkan doa itu. Tapi Nabi SAW membacakan dan menyebutkan doa khusus buat beliau, yaitu Allahumma gfir li Abdillah bin Qais zambahu wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Ini setelah beliau memenangkan peperangan yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan menggantikan pamannya Abu Amir dalam peperangan. Akan kita jelaskan insya Allah kisahnya. Tapi ini doa yang luar biasa gitu. Nabi SAW mendoakan agar semua dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa ini berlaku apakah dosa yang beliau sudah lakukan ataupun beliau akan lakukan setelah doa ini. Tapi tentu para sahabat ridwanul alaihim menjaga diri mereka dari dosa, sebagaimana kita akan tahu nanti Abu Musa al-Ashari adalah ahli ibadah, ahli zuhud, ahli yang sangat dekat, orang yang ahli maksudnya orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat cinta dengan agama ini, sehingga semua detik-detik hidupnya berisikan ketaatan. Dan juga didoakan agar di hari kiamat masuk ke dalam ya, tempat yang mulia, maksudnya adalah surga. Bermula dari masuk Islamnya sahabat yang mulia ini, banyak sahabat-sahabat teman-teman sekalian di Mekah itu masuk Islam karena mereka tinggal satu kota dengan Nabi SAW di awal-awal Islam. Dan Islam sangat terkurung pada saat itu. Sulit sekali untuk keluar dari kota Mekah karena tokoh-tokoh Quraisy yang menolak Islam, yang tidak asing lagi namanya Abu Jahal atau julukan lain Abu Hakam, kemudian Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, ya, dan yang lainnya Al-Walid, Syaibah, banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mereka mayoritasnya meninggal mati dalam kekufuran di perang Badr. Mereka-mereka ini sepakat untuk memerangi Nabi SAW dan dakwah Islam. Siapapun di fase Mekah yang coba menanyakan tentang Islam digebukin. Kalau orang dari luar Mekah, sehingga mereka tidak berani menanyakan itu. Itu diceritakan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau pada saat datang dari sukunya Al-Ghifari, dan ini pernah kita jelaskan di kisah beliau. Beliau mengatakan, saya masuk ke Mekah, saya kesulitan untuk mencari informasi tentang Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan beliau tinggal selama 40 hari di kota Mekah, baru bisa mendapatkan informasi tentang Nabi, di mana, aktivitas muslimin apa saja. Karena dihukum bagi orang yang bertanya. Dan muslimin yang sudah masuk Islam semuanya disiksa. Tidak terlepas Nabi SAW pun tersiksa. 13 tahun fase Mekah hanya menghasilkan 153 sahabat. Ya. Dan 83-nya karena tidak tahan dengan siksaan Quraisy, mereka diizinkan oleh Allah dan Rasul untuk hijrah ke Ethiopia, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kakak kandungnya Ali bin Abi Thalib, beda 10 tahun, lebih tua Ja'far dari Ali yang nanti mati syahid di perang Mu'tah radhiyallahu anhu. Dan 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah, dan sulit sekali untuk menambah jumlah muslim. Karena pada saat itu tentu pertama Allah SWT belum izinkan dengan hikmah, yang kedua memang karena ada tantangan dari orang-orang Quraisy ini. Jadi orang-orang yang mengenal Islam di Mekah itu adalah orang yang di sekitar Nabi SAW saja. Seperti kasus misalnya masuk Islamnya Uthman bin Affan, masuk Islamnya Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan banyak sahabat-sahabat Nabi itu masuk Islam di tangan Abu Bakar misalnya. Dan ada juga yang masuk Islam di tangan satu sama yang lain, sahabat saling menasehati. Sebenarnya masuk Islamnya Umar bin Khattab penyebabnya adalah adiknya Fatimah dan adik iparnya dia. Akhirnya dia masuk Islam di tangan Nabi SAW. Masuk Islamnya Hamzah karena diganggunya Nabi SAW. Artinya di sekitar Mekah. Tapi tokoh kita ini berbeda. Ini luar biasa. Orang ini tinggal di Yaman. Masa itu teman-teman, untuk jalan dari Yaman menuju ke kota Mekah butuh 1 bulan perjalanan. Karena antara kota Mekah dengan Yaman dan kota Mekah dengan negeri Syam, Palestina itu sama jaraknya kurang lebih. Karena Mekah berada kurang lebih di tengah-tengah Jazirah Arab. Ya. Maka perjalanan pada saat itu, pada saat Nabi SAW ceritakan tentang kisah Isra dan Mi'raj kepada orang-orang Quraisy, apa kata
Abu Jahal, wahai Muhammad, engkau menempuh perjalanan dari Mekah ke Palestina yang kami tempuh dengan kekuatan kuda terbaik kami dan laki-laki terbaik kami dengan 1 bulan perjalanan pergi. Jadi kalau orang menggunakan kuda terbaik, laki-laki terkuat dan non-stop memicu kudanya, itu baru bisa sampai ke negeri Syam 1 bulan. Pulang pergi berarti 2 bulan. Kalau orang mampir-mampir, ya pastilah orang dalam safar mampir. Kita aja sekarang pakai mobil, pakai ya pesawat, kadang-kadang masih ada transit, ada mampir gitu kan. Apalagi orang kalau pakai kuda, kudanya letih, dia juga letih. Tapi ini kalau non-stop. Maka Abu Jahal mengatakan, apakah kau menempuhnya dalam 1 malam? Karena kisah Isra Mi'raj 1 malam. Bukan cuma itu, Mi'raj ke langit. Maka ini perkataan Abu Jahal dijadikan tolok ukur tentang jarak pada saat itu. Betul juga dengan kiamat. Uniknya, subhanallah, orang ini datang dari satu negeri Yaman yang cukup jauh, hanya dengan mendengar ada seseorang yang mengaku Nabi di Mekah. Dan negeri Yaman pada saat itu memang bercampur baur antara orang-orang yang menganut keyakinan Yahudi dan keyakinan Nasrani. Ya. Sebagian ada penyembah berhala. Tidak disebutkan awal agama Abu Musa al-Asy'ari dalam buku-buku sejarah, sebatas ilmu kami ya. Tetapi beliau pada saat mendengarkan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, beliau langsung jalan sendirian dari Yaman menuju ke Mekah. Bukan hanya untuk memastikan, tapi memang sudah niat ingin beriman. Dan ini luar biasa. Di saat itu ya, di masa itu. Di masa kita sekarang saja, masih dihitung jari orang yang masuk Islam. Al-Quran sudah sempurna, ada banyak terjemahan. Dalam bahasa apa? Al-Quran semua sudah ada. Hampir semua bahasa ada. Ya. Penerbitan Al-Quran di Madinah, penerbitan Raja Fahad, rahimahullah, itu dalam berbagai macam bahasa. Saya sudah puluhan, bahkan mungkin sudah mendekati ratusan bahasa diterjemahkan. Itu saja, masih banyak yang belum masuk Islam. Pengajian banyak, masjid di mana-mana. Umat Islam didengar seluruh dunia, tapi sedikit masuk. Bagaimana di masa itu? Dan di masa itu, di masa fase Mekah ini ayat-ayat Al-Quran masih beberapa ayat yang kurang. Yang turun, belum sempurna. Bayangkan teman-teman, ini sering saya ingatkan ya, supaya kita renungi bagaimana kedudukan sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Karena salah satu keutamaan Abu Musa al-Asy'ari nanti adalah dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama-tama masuk Islam. Ini enggak mudah. Bayangkan kita hidup di fase Mekah pada saat itu, sejenak kita coba merenungi ini. Di masa itu bangunan masih sangat sederhana, penerangan pun masih bukan seperti kita, menggunakan ya sumbu yang diletakkan di minyak zaitun untuk minyak samin, dan itu penerangannya sebatas itu saja. Belum ada media seperti sekarang. Orang kalau safar di masa itu, pikiran keluarganya ini mungkin kembali, mungkin tidak. Karena perjalanan tidak ada keamanan kayak kita sekarang. Sekarang orang aman, ya. Berangkat kemana-mana, alhamdulillah. Zaman dulu gak bisa. Kita keluar dari satu kota ke kota yang lain, itu bisa saja meninggal karena diserang oleh para perampok di pinggir jalan. Di fase itu, ada orang tidak bisa baca, enggak bisa nulis, ngaku seorang nabi. Lalu kemudian yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Hah? Ini bukan hal yang ringan, berat sekali. Di masa kita sekarang, mengingatkan orang seperti antum saja, kami berdakwah menyampaikan, belum tentu orang semua dapat hidayah. Belum tentu orang semua tergerak. Terbukti kapasitas masjid ini berapa dan berapa orang yang datang. Gitu kan? Bukan cuma pengajian, mungkin pengajian-pengajian walaupun Masya Allah cukup banyak yang hadir. Tetapi kita bayangkan di masa itu, ayat dalam Quran masih sedikit yang turun. Dan rata-rata ayat-ayat Makkiyah dikenal turun di Mekah itu, isinya itu peringatan tentang umat sebelum kita, ya, isinya tentang surga dan neraka. Karena untuk menyadarkan mereka dulu, belum ada ya perintah untuk sholat kecuali di, yang wajib ya, kecuali di selepas masa Isra dan Mi'raj, dan itu tahun awal tahun ke-11 dari masa kenabian di Mekah. Karena kejadian Isra Mi'raj adalah hiburan, kata sebagian ulama, hiburan Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditambah dengan masuk Islamnya jin Nusaybin di amal huzun, di tahun kesedihan. Karena pada saat itu Nabi SAW sedih sekali. Karena yang selama ini membela dakwah, Khadijah istri tercinta beliau radhiyallahu anha, dan juga paman beliau Abu Talib meninggal di tahun yang sama.
maka dikenal dengan tahun kesedihan. Maka Allah SWT menghibur Nabi Muhammad SAW dengan masuk Islamnya jin Nusaybin, jin dari wilayah Irak yang disebutkan dalam Al-Quran, kemudian kejadian Isra Mi'raj. Perintah puasa Ramadan belum ada. Itu terjadi di tahun 2 Hijriah di Mekah, di Madinah. Sebelum perang Badr. Makanya di perang Badr itu awal puasa Ramadan. Tapi nama Ramadan sudah ada sebelumnya. Perintah jihad nanti di kota Madinah. Perintah haji itu justru terjadi di tahun 9 Hijriah. Setelah pembebasan kota Mekah. Baru diwajibkan muslimin untuk haji. Jadi syariat banyak turun di kota Madinah. Di kota Mekah masih belum. Maka bayangkan bagaimana, saya coba merenungi waktu saya coba membaca kisah beliau, bagaimana orang ini bisa dengan hanya mendengar terpicu hatinya untuk datang lalu beriman. Dan bukan cuma sampai di situ ya. Kita akan lihat nanti bagaimana orang ini luar biasa dalam imannya. Istiqomah dengan keimanan dan amal soleh sampai bisa melampaui ya, melampaui amal-amal dan ilmu sahabat-sahabat yang lebih dulu masuk Islam di Mekah. Makanya beliau salah satu dai yang diutus oleh Nabi SAW ke negerinya sendiri Yaman. Dan pada masa itu untuk menjadi dai harus punya kapasitas ilmu, gitu kan. Walaupun sekarang juga begitu, tapi di masa itu harus betul-betul menguasai yang sudah turun dari wahyu Allah SWT baru bisa menyampaikan agama Islam. Dan beliau dengan izin Allah SWT dikaruniahi suku Al-Ash'ari namanya. Suku ini juga memang suku yang terkenal sangat baik secara komunitas ya. Bukan individual, secara komunitas memang suku ini sangat terkenal. Dan umumnya berasal dari negeri Yaman yang juga dipuji oleh Nabi SAW. Mungkin ini juga termasuk faktor utama kenapa beliau pada saat itu ingin beriman. Makanya di lembaran pertama dalam buku kita ini, di halaman 303-nya, itu penulis mengangkat tentang bermula kisahnya dari masuk Islamnya karena perjuangan dia ingin mendengarkan kebenaran dan juga karena berasal dari negeri Yaman dan suku dia sendiri yang terkenal dengan kelembutan hatinya. Diangkat sini sabda Nabi SAW, "Atakum ahlul yamani hum araqqu afidatan wa alyanu quluban al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah." Artinya, telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman. Mereka adalah orang yang paling lembut dan halus hatinya. Iman itu adalah Yaman. Dan hikmah itu juga dari Yaman. Yang akan kita jelaskan di pelajaran ya, Ad-Durus wal-Ibar yang kita ambil nanti. Tentang masalah kedudukan orang-orang Yaman. Ini nanti akan lebih jauh. Tapi ini yang diangkat oleh penulis ini. Begitu juga dalam riwayat lain. Atakum. Tentu tadi riwayat Bukhari Muslim ya. Riwayat lain, atakum ahlul yamani adhafu quluban wa araqqu afidatan al-fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut dan halus hatinya. Maksudnya mudah tersentuh dan mudah memahami serta meyakini. Ya. Kemudian fikih atau pemahaman agama ada pada orang-orang Yaman. Di saat mereka sudah belajar agama, maka mereka bisa jadi tolok ukur. Dan hikmah juga berasal dari Yaman. Maksudnya kebijaksanaan. Abu Musa al-Ash'ari memang di masa kecilnya sudah memungkiri banyak kejadian-kejadian yang mengganjal secara fitrah dari kaumnya. Penyembahan berhala, penyembahan api, atau orang-orang yang ya, saling berperang satu sama yang lain. Perebutan lokasi antara penduduk orang-orang Yahudi dan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kisah yang sangat masyhur ya. Kalau pernah dengar Abraha dengan Iryat, ya kita kan cuma tahu Abraha itu dia membawa pasukan gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Abraha itu adalah pasukan Nasrani dari Najasyi dari Ethiopia yang menyerang Yaman, dan Yaman waktu itu banyak dianuti oleh orang-orang Yahudi. Jadi Abu Musa al-Ash'ari melihat kejadian tersebut. Akhirnya dia ingin mencari tahu tentang kebenaran lebih jauh dan akhirnya mendengarkan tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Yang lebih unik lagi, di sini penulis mengatakan Abu Musa al-Ash'ari pada saat mendengar diutusnya Al-Habib sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kekasih Allah dan kekasih kita semua Nabi Muhammad SAW, ia langsung mempersiapkan barang-barangnya lalu berangkat dengan berjalan kaki. Tadi kalau pakai kuda sebulan penuh, ini jalan kaki. Bisa berbulan-bulan.
Lalu kata beliau di sini, ia berjalan bak berpacu dengan angin demi meraih keuntungan melihat Al-Habib sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada risalah yang dibawanya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan atau kesesatan pada saat itu menuju cahaya keimanan dengan izin Allah yang Maha Penyayang dan juga Maha Pengampun. Begitu tiba di Mekah dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun segera masuk Islam, baru bertanya tentang agama. Ini petunjuk dari Allah SWT kepada beliau. Diceritakan setelah dia masuk Islam dan dia duduk setelah syahadat di hadapan Nabi SAW dan mendengarkan beberapa petuah Nabi, maka yang terjadi adalah Abu Musa Al-Asy'ari langsung mengajak pamannya namanya Abu Amir yang kebetulan ada bersama dia pada saat itu. Mereka berdua jalan dari Yaman menuju ke Mekah. Tapi Abu Amir ini cuma ikut saja, dia belum berpikir untuk masuk Islam. Cuma begitu Abu Musa Al-Asy'ari sudah syahadat, dia langsung mengajak di malam berikutnya pamannya Abu Amir untuk masuk Islam. Di sini disebutkan riwayatnya, pada malam berikutnya Abdullah bin Qais atau Abu Musa Al-Asy'ari bersama pamannya Abu Amir bertemu dengan Rasulullah SAW kembali. Nabi SAW datang kepada Abu Amir, pamannya Abu Musa, lalu berbicara dengannya sama seperti yang dibicarakan kepada Abdullah bin Qais atau Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Lalu ia pun dengan cepat beriman dan bersaksi dengan persaksian kebenaran. Nabi Muhammad SAW pun senang dengan masuk Islamnya kedua pemuda dari Yaman ini dan memuji keduanya karena demikian cepatnya masuk Islam hingga mendahului kaumnya yang lain. Ini nanti jadi poin sendiri ya. Karena dengan masuk Islamnya Abu Musa, masuk Islam Abu Amir. Dan dengan masuk Islam Abu Amir, maka hampir seluruh suku atau seluruh suku Asy'ari masuk Islam dan Yaman akhirnya tersebar masuk Islam justru berpicu dari sahabat yang mulia ini. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada keduanya tentang proses dakwahnya, bagaimana dimulai, tentang para sahabat-sahabatnya dan apa yang mereka alami dalam memperjuangkan dakwah, juga tentang sikap kaum Quraisy terhadap dakwah ini, lalu mengisahkan kepada keduanya tentang para sahabat yang berhijrah ke Habasyah karena menyelamatkan agama mereka dan bagaimana semakin menjadi-jadinya gangguan yang dilakukan oleh kaum Quraisy di sana. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkan makar mereka dan melindungi para sahabatnya. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada keduanya bahwasanya agama ini pasti akan menang dan dianut oleh bangsa Arab dan bangsa asing. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan bagi agama ini di muka bumi. Ini Nabi sampaikan itu kepada Abu Amir radhiyallahu anhuma. Apa yang terjadi teman-teman? Ini saking lembutnya hati mereka dan mudahnya mereka menerima kebenaran ya. Dan subhanallah, saya setelah telusuri banyak kisah-kisah para sahabat kaum saleh, salafus saleh dulu. Salah satu penyebab lembutnya hati ini adalah belum ternodai dengan banyaknya masukan-masukan negatif. Contoh misal, anak-anak kecil kita kan sekarang kita sering tontonkan yang tidak jelas ya. Kartun-kartun tidak jelas ceritanya. Itu tanpa kita sadari perusakan akhlak ya. Penjauhan dari sisi akidah ya. Dan ini berbahaya sekali. Tapi kita tidak sadar ternyata ini menjauhkan mereka dari fitrah, merusak fitrahnya. Sementara Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi lahir pasti fitrah. Artinya dalam keadaan Islam dan memahami, mengetahui Tuhannya. Nanti dia berubah dengan lingkungan dan keadaan. Nah, salah satu kelebihan orang-orang yang masih dalam kondisi kayak di masa kita sekarang, negaranya tidak terlalu berkembang ya, biasanya mereka itu dalam kondisi lebih fitrah ya, termasuk seperti negeri Yaman, sehingga di masa itu betul-betul sangat mudah mereka bisa menerima kebenaran. Pokoknya sudah disampaikan kebenaran, mereka bisa menerima, tidak ada penolakan seperti orang kalau sudah banyak ya bercampur baur dengan perkembangan teknologi dan akhirnya penuh dengan kebimbangan, banyak keyakinan kita yang masuk, ini benar atau tidak sih gitu. Atau terjadi banyak manipulasi dan penipuan-penipuan sehingga akhirnya dia punya kantor dalam dirinya, punya pertahanan yang membuat dia ragu untuk menerima kebenaran. Yang terjadi setelah Nabi SAW ceritakan semua itu, maka keduanya langsung spontan ya mengatakan kepada Nabi SAW, perintahkan kami dengan perintah Anda wahai Rasulullah. Terserah Anda. Jika Anda ingin, kami akan tinggal di sisi Anda di sini dan kami akan menanggung apa yang ditanggung oleh saudara-saudara kami.
siap, disiksa oleh Quraisy, siap. Anda larang kami melawan, tidak masalah, kami tidak melawan. Karena Nabi SAW melarang para sahabat melawan di fase Mekah. Makanya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu orang mulia, salah satu tokoh Quraisy, ya, datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sebelum masuk Islam, kami ini punya kedudukan loh. Ada harta, tokoh masyarakat. Sekarang setelah masuk Islam, mereka menghina kita. Maksudnya izinkan kami melawan. Jangan dibiarkan seperti ini. Maka Nabi SAW tidak. Allah memerintahkan aku untuk memaafkan dan bersabar sampai diperintahkan. Habab ibn Arad, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang pernah saya ceritakan di beberapa serial sahabat yang lalu, beliau di masa Umar bin Khattab sempat Umar tanya, wahai Habab, siksaan apa yang paling berat yang pernah kau temukan dari Quraisy? Habab tidak banyak bicara, dibuka bajunya, ditemukan di tengah-tengah tulang belakangnya, di sisi kanannya bolong warna hitam, hitam kemerah-merahan dari atas sampai ke tulang ekornya. Umar langsung menangis dan para sahabat menangis. Apa yang mereka lakukan dengan kamu? Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, aku ditidurkan, kemudian kedua tangan dan kakiku dipegang oleh 4 orang, masing-masing satu, lalu diletakkan batu-batu yang sudah dipanaskan, gitu kan? Dan ditaruh di padang pasir, lalu aku diseret di atasnya sehingga rusak semua. Apa yang terjadi? Pada saat itu Khabbab waktu lagi berdarah-darah datang kepada Nabi SAW di Mekah dan berkata begini, ya Rasulullah, lihat nih, dibuka belakangnya, ya Rasulullah, lihat bagaimana siksaan mereka. Seakan-akan beliau mengatakan, apa perintah Anda, melawan atau diam saja? Maka kata Nabi SAW, wahai Khabbab, sesungguhnya orang-orang beriman sebelum kalian di awal-awal fase penyebaran agama mereka, seseorang di antara mereka didatangkan, ditanamkan di dalam tanah, lalu digergaji, dibelah dua kepalanya, tidak mengubah agama dia. Ketahuilah wahai Khabbab, agama ini akan tersebar, tapi di saatnya nanti, di mana Allah izinkan, sampai-sampai akan ada ya orang-orang atau seorang wanita berjalan dari satu kota-kota yang lain, ya, dari Hadramaut ke Sana'a, itu kurang lebih jaraknya 600 km kurang lebih, ya, kalau saya tidak salah begitu. Maka tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Memang di fase awal Mekah belum ada perintah untuk melawan gitu. Nah di sini berarti dia siap untuk menang. Kita kembali kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, berarti dia siap. Saya siap tinggal di Mekah ya Rasulullah, siap menanggung seperti sahabat-sahabat Anda. Baru syahadat ini, siap untuk berkorban. Ya. Antum baru gerimis sedikit gak ke masjid. Nah. Sudah tahu keutamanya. Oh hujan, gak jadi ke masjid. Ini. Panggilan untuk pergi, ini masjid semewah ini, AC ada, gak mau datang ke pengajian. Tahu flyernya, tahu dengar, gak mau datang. Udah nanti gampang, bisikan syaitan, udah online aja, online. Padahal online pun sibuk, buat kopi, buat teh, gak belajar. Di masa itu, baru syahadat, bayangkan bagaimana lunaknya hatinya, radhiyallahu anhu, beliau langsung mengatakan, Rasulullah, kami siap tinggal di sini. Kami nanggung seperti yang ditanggung oleh sahabat-sahabat Anda. Karena Nabi sudah ceritakan. Sumayyah radhiyallahu anha, orang pertama syahid dalam Islam, itu lagi hamil, ditusuk perutnya oleh Abu Jahal, bukan ditusuk langsung mati ya, pelan-pelan. Sampai meninggal radhiyallahu anha. Suaminya Yasir membela, dibunuh juga Yasir. Apa kata Nabi SAW? Sabran ala Yasir fa inna mawidakumul jannah. Sabar keluarganya Yasir, janji kalian adalah surga. Belum bisa melawan pada saat itu. Tapi Abu Musa dan Abu Amir radhiyallahu anhu siap. Ya Rasulullah, perintahkan saja. Anda suruh kami tinggal sini, kami tinggal. Dan kami akan menanggung apa yang ditanggung saudara-saudara kami. Lalu mereka mengatakan lagi begini. Namun, jika Anda inginkan kami kembali ke kaum kami, maka kami akan mengajak mereka ke agama Anda ini. Dan jika Anda menginginkan kami menyusul saudara-saudara kami ke Ethiopia, ke Habasyah, maka kami pun akan bersama dengan mereka. 3 hal yang Nabi SAW ceritakan kondisi muslimin, mereka mengatakan siap, perintahkan saja ya Rasulullah. Ini luar biasa imannya. Ya. Tinggal bagaimana saja, mau mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, selesai. Dan sekarang setelah Nabi SAW meninggal, perintah Nabi tetap berjalan. Untuk taat, bertakwa kepada Allah, lakukan ibadah-ibadah, tinggalkan larangan itu berlaku. Ya. Lalu Nabi SAW memuji mereka dengan baik, kemudian menyuruh keduanya pulang menemui kaum mereka dan menyuruh mereka agar beriman kepada Allah. Hingga apabila agama beliau sudah diberikan kemenangan oleh Allah satu waktu, maka keduanya boleh hijrah.
Lalu keduanya spontan mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh ya Rasulullah. Lalu keduanya pun pulang. Namun beberapa malam pada saat itu di kota Mekah, beliau Nabi SAW membacakan kepada keduanya sejumlah surah Al-Quran atau ayat-ayat yang sudah turun, lalu mengajarkan sholat dan cara melaksanakannya. Kemudian keduanya kembali pulang ke Yaman. Keduanya telah berhasil meraih sesuatu yang paling agung ya, di dunia ini, karena keduanya meraih keimanan, keyakinan dan keislaman kepada Allah, Tuhan alam semesta. Abu Musa radhiyallahu anhu lalu kembali ke negerinya dengan misi berdakwah dan mengajak manusia yang di sekitarnya untuk masuk Islam. Sekian lama Abu Musa menghabiskan waktunya di Yaman dengan mengajarkan Al-Quran, surah-surah yang beliau hafal, dan sunnah Rasulnya yang pada saat itu masih terbatas, ya, yang beliau sudah tahu. Dirinya pun begitu rindu untuk secara konsisten mendampingi Nabi SAW, maka ia mempersiapkan barang-barangnya sekali lagi, lalu berangkat menemui Al-Habib SAW setelah beliau selesai menaklukkan Khaybar. Kedatangan Abu Musa radhiyallahu anhu berbarengan dengan kedatangan Ja'far bin Abi Thalib dari Habasyah bersama para sahabat lainnya. Lalu Nabi SAW memberikan bagian dari ghanimah untuk mereka semua. Beliau sangat gembira dengan kedatangan para sahabat ini. Jadi saya kasih gambaran dari paragraf ini. Abu Musa al-Asy'ari pulang ke Yaman dari awal masuk Islam. Ini di awal-awal fase masuk Islam atau Islam berkembang di Mekah. Kemudian setelah itu beliau pulang karena disuruh berdakwah di kaumnya. Sampai tibanya waktu di mana beliau sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan Nabi SAW, maka beliau pun keluar bersama dengan Abu Amir, pamannya, dan beliau bersama dengan saudaranya. Ada Abu Rumuh juga namanya, ini mereka pakai kunya atau julukan, dan mengajak sekitar 52 atau 53 kaumnya, mereka naik kapal, kemudian mereka, kapal itu rupanya transit di Ethiopia. Transit di Habasyah. Tujuannya tadinya mereka mau menuju ke kota Jeddah dari negeri Yaman. Kalau lewat darat cukup jauh, mereka lewat laut. Ya. Maka pada saat itu lewat laut, ternyata kapal ini tanpa Abu Musa al-Asy'ari diketahui mampir ke Ethiopia, ke Habasyah, tanpa diprogramin. Pada saat mereka tiba di Ethiopia, bertanya Abu Musa al-Asy'ari kepada orang di sekitar pelabuhan tersebut, ternyata mereka adalah negeri itu adalah negeri Ethiopia. Maka mereka coba keliling, Abu Musa sama kaumnya keliling mencari tahu mana Ja'far bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sekitar 83 orang ada di sana. Sampainya bertemu dengan Ja'far. Komunikasilah mereka, akhirnya Ja'far mengatakan, kalian mau kemana? Kami mau ke Mekah, mau bertemu dengan Nabi SAW. Kata Ja'far, Nabi SAW perintahkan kami keluar dari Mekah untuk menjaga keamanan dan keimanan. Kenapa enggak tinggal aja bersama kami di sini? Akhirnya Abu Musa tinggal bersama Ja'far. Ya, dan ini ada keutamaan tersendiri ya. Sampai nanti tiba perang Khaybar, ya kurang lebih di tahun 5 atau 6 Hijriah, ya setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, setelah perang Khandak ya, terjadi peperangan-peperangan termasuk perang Khaybar ya. Karena orang-orang Yahudi, Kainuqa dan Nadir, dua suku ada di sana, mereka lah pemicu utamanya perang Khandak. Maka Nabi SAW mengepung dan menguasai wilayah mereka. Nah di fase itulah, ya, sampai berita kepada para sahabat di Ethiopia kalau Nabi SAW telah memenangkan peperangan melawan Yahudi di Khaybar, mereka datang, Ja'far bin Abi Thalib dengan Abu Musa al-Asy'ari dan seluruh muslimin pada saat itu datang. Jumlah mereka sudah 120-an atau 130 karena gabungan antara suku dari Yaman yang 52 atau 53 orang dan digabungkan dengan muslimin yang ada di sana sekitar 83 orang tentunya. Ya. Dan pada saat itu belum ada tentu penduduk Ethiopia yang masuk Islam kecuali Najasyi, raja mereka yang juga menyembunyikan keislamannya. Ya. Ringkas cerita pada saat itu datanglah mereka ke Madinah, kemudian mereka mendapatkan informasi kalau Nabi SAW di Khaybar, mereka menyusul ke Khaybar pada saat itu dan bertemu dengan Nabi SAW setelah Nabi memenangkan, membebaskan beberapa benteng Yahudi. Nah karena mereka datang, Nabi SAW sangat gembira dan menyambut Ja'far dan juga menyambut sahabat-sahabat yang lain sambil mengatakan, aku tidak tahu mana yang lebih dulu aku ungkapkan kegembiraan, kemenangan yang Allah berikan di Khaybar atau datangnya Ja'far dan sahabat-sahabat yang lain dari Habasyah. Nah ada satu kejadian kecil pada saat itu. Pada saat sudah diberikan harta rampasan perang oleh Nabi SAW, biasanya harta rampasan perang tidak diberikan kecuali ikut berperang saja. Tapi mereka ini Nabi muliakan, Nabi berikan harta rampasan perang. Nah pada saat itu ada satu orang dari 83 orang sahabat yang ikut, yang ke Ethiopia, tapi di sini tidak disebutkan namanya. Dia mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari dan teman-temannya dari Yaman, kami lebih mulia daripada kalian.
karena kami lebih dulu hijrah. Dia ngomong begitu saja. Maka Abu Musa mengeluhkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada bahasa seperti ini. Maka Nabi SAW ungkapkan bahasa yang luar biasa. Dan ini hanya didapatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat-sahabatnya. Yaitu mendapatkan keutamaan 2 kali hijrah. Sementara sahabat yang lain cuma 1 kali hijrah. Gitu. Nah itu beliau mengatakan, Laisa bi ahaq bi minkum walahu wali ashabi hijratun wahida walakum antum ahal safiyati hijratan. Sebenarnya kata Nabi SAW, orang yang ngomong kepadamu itu tidak lebih berhak atasku daripada kalian. Ia dan sahabat-sahabatnya memiliki 1 hijrah, sementara kalian wahai penghuni atau penumpang kapal, maksudnya Abu Musa al-Asy'ari dan teman-temannya, memiliki 2 hijrah. Karena mereka sempat hijrah ke Habasyah, lalu mereka ikut hijrah ke Madinah. Dan orang-orang Asy'ari ini melantunkan syair-syair pada saat menuju ke Madinah, syair yang masyhur, mereka mengatakan yang artinya, besok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, besok kami akan bertemu dengan Muhammad dan juga kelompoknya. Saking kuatnya iman mereka, kaum Asy'ari ini, dan juga Abu Musa al-Asy'ari salah satu tokoh mereka, sampai turun firman Allah SWT surah Al-Maidah 54. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kalau ada orang murtad dari Islam, maka Allah akan datangkan kaum yang justru mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Potongan ayatnya itu, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan pengganti orang-orang yang murtad, kaum. Kalau 1 orang murtad, Allah ganti dengan kaum. Kaum itu 3 orang lebih baru dikatakan kaum. Ya. Kalau 1 orang murtad, enggak usah dipikirkan. Ingatkan, tidak mau dengar ya sudah. Dia tinggalkan kebenaran. Islam ya dibutuhkan, bukan Islam membutuhkan penganutnya. Kita yang butuh dengan agama kita. Maka Allah mengatakan pasti akan datang kaum yang ciri mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Kata Nabi SAW pada saat turun surah Al-Maidah 54 ini, beliau langsung memanggil Abu Musa al-Asy'ari dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau di jilid 2 halaman 313. Dan Az-Zahabi juga setuju dengan kesahihannya. Kata Nabi SAW, hum kaumuka ya Aba Musa. Yang dimaksud dengan ayat ini, mereka adalah kaum yang akan menggantikan orang-orang yang lemah dalam agama ini atau murtad dari agama ini, malas beribadah. Akan Allah datangkan kaum yang kuat imannya, mencintai Allah dan juga Allah mencintai mereka. Itu adalah kau dan kaum wahai Abu Musa. Jadi di sini keutamaan tersendiri yang memang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk beliau. Dan kaum Nabi Musa, Abu Musa al-Asy'ari ini radhiyallahu anhu adalah kaum yang terkenal suka sekali dengan Al-Qur'an. Dan ini salah satu rahasia luar biasa. Jadi satu kaum itu setelah masuk Islam mereka, mereka juga tahu kalau Al-Quran ini adalah pedoman utama umat Islam, mereka sibuk menghafalnya, sibuk melantunkannya, mentilawakannya, sibuk mengamalkan isinya dan mengajarkan. Mereka orang yang paling sibuk dengan itu. Ya. Sampai Abu Musa al-Asy'ari itu, pada saat beliau ditanya oleh Mu'adz bin Jabal tentang masalah bagaimana dia bermuamalah dengan Quran, kata beliau, saya selalu membacanya, berdiri, duduk, berbaring, di tunggangan, atau lagi berjalan kaki, di setiap keadaan. Makanya Nabi SAW menyebutkan di sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim, Inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil laili wa a'rifu manazilahum min aswatin bil Qur'an bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Artinya, sesungguhnya aku ya, mengetahui ada suara-suara lembut suku al-Asy'ari dengan bacaan Al-Quran ketika mereka memasuki waktu malam. Aku mengetahui tempat-tempat mereka dari suara-suara mereka kala membaca Al-Quran di malam hari, sekalipun aku tidak melihat rumah-rumah mereka ketika mereka singgah di siang hari. Suku ini juga disebutkan ada keutamaan lain. Mereka punya keutamaan yang luar biasa, yang tidak menjadi ciri khasnya suku-suku lain. Yaitu disebutkan, mereka ini kata Nabi SAW, Innal Asy'ariyyin idza armalu fil gazwi aw qalla ta'amu 'iyalihim bil madina jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyyah fahum minni wa ana minhum. Kata Nabi SAW, sungguhnya bila kaum Asy'ariyun, kaumnya Abu Musa al-Asy'ari, berjalan dalam satu perperangan atau mengalami kekurangan makanan bagi keluarga mereka di Madinah,
Maka mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka dalam satu kain. Jadi kalau misalnya ada 100 orang dalam suku Asy'ari, ternyata mereka sudah kekurangan bekal. Yang terjadi adalah mereka taruh satu kain, semua sukunya sepakat meletakkan bekal makanan mereka seluruhnya di kain tersebut. Ya. Lalu mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka dalam satu kain atau baju, kemudian mereka membagi-bagikan di antara mereka dalam satu bejana secara merata. Jadi misalnya keluarga ini punya 5 kilo gandum, yang ini punya 1 kilo gandum, yang ini tidak punya gandum sama sekali, yang ini punya 5 kilo kurma atau keju, ini punya 2 kilo, ini enggak punya. Karena mereka sudah ada laporan, oh ternyata makin sedikit bekal makanan nih, ya, pendapatan juga tidak besar. Maka mereka sepakat, semuanya sepakat dan ridho untuk mendatangkan bekal mereka seluruhnya, ditaruh kemudian dibagi rata. Nah ini kelebihan yang luar biasa. Apa kata Nabi SAW dalam beberapa hadis? Mereka itu bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Karena Nabi SAW punya ciri khas seperti ini. Beliau selalu saja berbagi dan merasa terbebani bila memang ada orang-orang yang meminta dan beliau belum berikan. Dan banyak sabda Nabi SAW yang memotivasi umatnya agar selalu memberi, selalu mengeluarkan. Ya. Tidak ada celah bagi seorang muslim untuk sibuk dengan menabung, tapi sibuk sedekah, sibuk berbagi. Banyak ciri-ciri sahabat seperti itu yang telah mengambil pelajaran dari Nabi SAW. Dan ini sudah kami paparkan dan jelaskan juga, kalau teman-teman mau ikutin ada kajian tapi masih online di hari Jumat siang hari, selepas Jumat jam 13.00, beda buku tentang Sahihah Targhib Tarhib, dan ada bab khusus tentang masalah yang diangkat oleh Al-Mundhir rahimahullah, bab tentang bagaimana keutamaan berderma dan juga ancaman bagi orang yang sengaja menabung-nabung karena bakhil atau pelit, ya. Bukan tidak ada hajatnya. Maka diangkatlah banyak riwayat-riwayat para sahabat di mana mereka betul-betul gelisah di saat ada harta menumpuk dan mereka lebih baik mengeluarkan hari itu, urusan besok ya urusan besok. Ya, itu biasanya yang mereka lakukan. Atau kalaupun mereka meletakkan, maka kebutuhan dasar, rumahnya misalnya, kendaraannya gitu kan. Tapi kalau sibuk menumpuk-numpukan kayak sekarang banyak orang begitu, selalu saja dia bangga dengan jumlah angka yang bertambah di rekeningnya tanpa berpikir untuk kegiatan sosial, maka ini ya bukan dari bagian ajaran Nabi SAW. Abu Musa al-Asy'ari terkenal orang yang sangat mencintai Al-Quran dan memiliki suara yang Allah berikan kelebihan. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat setelah mendengarkan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Abu Musa, laqad utita mizmara min mazamiri Ali Daud." Wahai Abu Musa, sungguh engkau telah dikaruniai salah satu dari seluring keluarga Daud. Maksudnya ini ibarat bahasa kiasan tentang indahnya suara bacaannya. Abu Uthman, dan ini tentu riwayatnya disebutkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Abu Uthman An-Nahdi berkata, aku tidak pernah mendengarkan suara seruling, drum, ataupun simbal yang lebih merdu daripada suara Abu Musa al-Asy'ari. Jika ia sholat mengimami kami, maka kami selalu berharap agar ia membaca surah Al-Baqarah. 2,5 juz. Gitu kan. Orang-orang jadi makmum berharap dia baca Al-Baqarah lengkap. Karena saking indahnya suaranya. Ini memang memiliki keindahan yang luar biasa. Ini disebutkan oleh Ibnu As-Sakir nomor 527 dan juga disebutkan oleh Az-Zahabi dari dalam kitab Siyar Alam Nubala'nya di jilid 2 halaman 392. Abu Salamah radhiyallahu anhu mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa berkata kepada Abu Musa saat duduk bersama di satu majlis, "Wahai Abu Musa, ingatkanlah kami kepada Rabb kami." Lalu Abu Musa pun membaca Al-Qur'an di sisinya sedang ia duduk di majlis sambil melagukannya, memperindah suaranya. Dan ini disebutkan oleh Ibn Hibban dalam Mawarid Az-Zam'an, ya, di halaman atau di nomor 2264. Dia juga disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya jilid 4, ya, halaman 81. Dan Syi'ar Ar-Ra'ud mengatakan semua perawinya thiqah atau terpercaya. Bahkan kata penulis ini, Nabi SAW bersaksi untuknya bahwasanya dia adalah seorang mukmin yang selalu bertaubat. Dan ini poin penting teman-teman sekalian, perlu dipahami riwayat ini ya. Bahwasanya pernah satu kali dari hadis Ibnu Buraidah radhiyallahu anhu dari ayahnya. Buraidah ini ya salah satu julukan anaknya, ya, salah satu sahabat, tapi ada juga nanti anaknya Abu Musa bernama ini. Tapi ini orang berbeda, sahabat ya. Dia mengatakan,
pada saat sedang berada di sebelah Nabi SAW, dia mengatakan, suatu malam aku keluar dari masjid, tiba-tiba Nabi SAW ada di sisi pintu, sedang berdiri, dan ternyata di situ ada seorang laki-laki yang tengah sholat. Lalu Nabi SAW berkata kepadaku, ini kata Ibnu Buraidah, ya Buraidah, atarahu yura'i, wahai Buraidah, kira-kira menurut kau orang ini riak enggak? Karena orang ini lagi sholat malam, suaranya agak keras, dan terdengarkan lantunan ayat Qur'annya. Qultu Allahu wa Rasulu a'lam. Saya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Saya enggak bisa nilai orang riya atau bukan gitu. Qala bal huwa mu'minun munib. Ketahuilah dan pastikan orang ini adalah seorang mukmin yang suka sekali bertaubat. Laqad utiya mizmara min mazamiri ali Daud. Dan dia telah diberikan salah satu dari suara-suara indah keluarga Daud. Karena Allah SWT berikan salah satu mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam dan keluarganya itu memiliki suara yang sangat indah pada saat melantunkan ya, ayat-ayat yang ada dalam kitab Zabur. Fa'ataituhu, maka Ibnu Buraidah mengatakan, aku pun mendatangi orang tersebut. Fa'idha huwa Abu Musa fa'akhbartuhu. Dan ternyata orang itu adalah Abu Musa al-Asy'ari dan akhirnya aku memberitahukan kepadanya. Nah ini riwayat penting sekali teman-teman sekalian. Jangan mudah menilai orang riya', ya. Hati-hati. Kita tidak pernah tahu antara dia sama Tuhannya. Jangan seperti orang-orang munafik. Kita sempat ceritakan hari Rabu kemarin ya. Bagaimana mereka pada saat Nabi SAW mengajak para sahabat jihad menyumbang harta sebelum jiwa. Maka ada yang membawa harta banyak. Di atas kain, emas, perak. Saking beratnya dia angkat jatuh lagi. Diangkat jatuh lagi. Begitu di hadapan Nabi SAW, orang-orang munafik mengatakan riya'. Padahal mereka sendiri enggak nyumbang apa-apa. Setelah itu datang orang, subhanallah, sahabat cuma bawa berapa butir kurma. Lalu diberikan, ya Rasulullah ini saya punya. Orang munafik bicara lagi, mau diapain berapa butir kurma. Padahal mereka tidak nyumbang. Jangan mudah memvonis orang. Apalagi sekarang ada media, mungkin ada orang mengangkat ceramahnya di media, mungkin ada kegiatannya, dakwanya, sosialnya. Jangan langsung bilang, oh nah, orang ini riya. Dari mana kita tahu orang ini riya? Gak boleh memvonis, gitu kan. Makanya Nabi SAW memastikan di sini dari riwayat ini agar jangan orang segera atau langsung mengambil keputusan. Padahal Abu Musa al-Asy'ari itu suka melantunkan dengan suara keras. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau tadi itu riwayat Imam Muslim ya, yang baru kita bacakan tadi, yang Nabi SAW memastikan kalau Abu Musa al-Asy'ari adalah mukmin munib, orang mukmin yang paling suka bertaubat gitu. Dalam riwayat lain, ya, ini disebutkan oleh Ibnu Asakir dan juga disebutkan dalam kitab At-Tabaqat dan disesuaikan oleh Syekh Al-Anud riwayat ini bahwasanya pernah satu malam Abu Musa al-Asy'ari membaca dengan suara yang tinggi ayat Al-Quran di masjid Nabi SAW dan hampir semua ummahatil mu'minin Ridwanullah alaihinna istri-istri Nabi yang mulia itu mendengarkan dengan seksama. Lalu keesokan harinya disampaikan kepada Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya kaum wanita semalam banyak mendengarkan suara tilawamu karena indah sekali suaranya. Maka ia berkata, andai saja aku mengetahui hal tersebut, pasti sudah aku perintahkan, sudah aku perindah, seindah-indahnya dan membuat mereka semakin merindukan Al-Quran. Apakah ini riya? Enggak. Ini itu. Ada orang, kita lagi baca Quran, dia dengar bacaan kita indah. Lalu dia katakan, bisa enggak ulangi lagi ayat tadi, saya mau dengarkan. Lalu kita bacakan kepada dia dengan suara tinggi. Apakah itu riya? Gak boleh nilai orang sembarangan. Ya. Begitu juga banyak statement yang disampaikan. Contoh dalam masalah ini seperti misalnya pernah Nabi SAW ya, bertanya kepada lewat di depan rumah Umar dan rumah Abu Bakar di malam hari. Di waktu sholat malam. Lalu Nabi SAW dengar suara Umar keluar dari rumahnya sholat malam. Kemudian lewat di rumah Abu Bakar, suaranya kecil, enggak terlalu kedengaran. Kemudian besoknya, selepas sholat subuh, Nabi SAW datangi ke rumah, lalu bertanya, wahai Umar, wahai Abu Bakar, kenapa kau semalam saya lewat tidak mendengarkan suara bacaanmu kecil-kecil? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu Tuhan saya, zat siapa yang sedang saya ajak berbicara, maksudnya Allah, tidak butuh keras-keras suara, cukup dengan suara lembut. Lalu waktu ditanya Umar, wahai Umar, kenapa suaramu keluar sampai dari depan rumah, keluar rumah? Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, saya ingin membangunkan tetangga saya untuk sholat malam. Apakah itu riya? Hati-hati. Ya kan? Niatnya mau membangunkan tetangganya, coba bayangkan. Jadi enggak boleh sembarangan orang memvonis.
Jangan antum lihat ada orang menyumbang banyak, oh riya. Hati-hati, jangan sampai kita yang mirip sama orang-orang munafik ini. Ya. Banyak orang langsung memvonis orang dengan riya. Nah, jadi jangan sampai mengambil keputusan seperti itu ya. Cukup turun sendiri dengan Allah SWT. Dan jawaban Ibnu Buraidah atau Buraidah dari Sinar Anhu sangat bagus. Beliau mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Abu Musa al-Asy'ari juga saking kuasai Al-Quran, maka pernah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, bagaimana kamu membaca Al-Quran? Tadi sudah saya sampaikan, tapi ini riwayatnya. Kata Abu Musa, aku membacanya dalam sholatku, di atas tungganganku, di saat aku berdiri, di saat aku duduk, aku melantunkannya dari waktu ke waktu. Tidak ada peluang untuk tidak baca Quran. Ya mungkin karena cintanya dalam Al-Quran, maka Allah berikan dia suara yang indah. Memang subhanallah, Al-Quran itu kalau jarang kita baca, suara kita biasa saja. Tapi kalau sering kita ulangin, kita lantuni, Allah SWT berikan keberkahan. Ini juga para ahli Al-Quran mengetahui hal tersebut. Kemudian juga beliau adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW menjadi da'i. Ya, menjadi da'i ke Yaman. Ya. Dan Nabi SAW utus dia untuk kaumnya dan dikuatkan dengan Mu'adz bin Jabal. Tentu masing-masing diutus ya. Kalau Abu Musa diutus ke tempat lahirnya, di Zubaid. Ya. Sementara Mu'adz diutus ke Aden. Dan Nabi SAW titip pesan kepada keduanya, yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la tunaffira. Artinya, permudahlah dan jangan mempersulit. Bersikap ramahlah dan jangan membuat orang-orang lari. Ini pesan untuk para da'i ini. Pesan penting sekali. Yassira wa la tu'assira. Mudahkan dan jangan persulit. Pilih waktu yang tepat untuk pengajian yang mudah. Pilih tema-tema yang tepat, yang mudah untuk difahami. Dicicil dalam menyampaikan bahasa yang jelas. Gitu kan? Tidak membebankan, ya, tidak mengharuskan ini dan itu. Jadi mudahkan bagi orang. Ya. Dan Nabi SAW itu kalau mendapatkan pilihan antara mana yang, ya, antara dua hal, maka beliau pilih yang paling mudah dari keduanya. Tentu bukan mempermudah mudah ya, bukan. Tetapi ini yang mudah untuk dilaksanakan dan dilakukan. Dan juga dikatakan, dan bersikap ramahlah. Dakwah itu keramahan, kesantunan. Kalau ada da'i yang tidak ada sopan santun, berbicara kasar, caci maki sana sini, menjatuhkan orang lain, ini jauh dari metode yang Nabi SAW perintahkan. Dan tentu dakwanya juga tidak akan diterima. Makanya kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau kau keras, kasar, maka semua akan lari dari sisimu. Tidak ada orang yang mau menerima gitu kan. Juga Abu Musa al-Asy'ari dalam riwayat pernah bertanya kepada Nabi SAW, dan ini sebab keluarnya hadis tentang pengharaman semua jenis makanan dan minuman yang memabukkan, berarti hukumnya haram, beranjak dari pertanyaan Abu Musa radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di negeri kami di Yaman, ada minuman terbuat dari madu, dikenal dengan nama bid'u, dan juga ada dari gandum dikenal dengan mizr. Ya, ini sebenarnya minuman-minuman yang memang disimpan beberapa hari, ya, kemudian nanti dia seperti ada beralkohol ya, memabukkan. Ya, ada sebagian orang lebih suka dengan rasa seperti itu. Maka Nabi SAW tidak membahas lagi nama setiap ya item itu. Nabi SAW cuma mengatakan ringkas dan padat, kullu muskirin haram. Semua yang bisa membawa pada kemabukan haram, selesai. Apapun namanya. Di setiap wilayah punya nama masing-masing, terserah. Yang penting kalau dia memabukkan, selesai. Dan kaidahnya, kalau dikonsumsi banyak memabukkan, berarti sedikitnya haram. Ma askara kathiru faqaliluhu haram. Apapun yang kalau dikonsumsi banyak memabukkan, berarti sedikitnya haram. Alkohol kalau diminum satu gentong mabuk, baik, setetes juga jadi haram. Kan gitu. Nah itu poinnya. Abu Musa mengatakan juga dalam satu riwayat, dan ini kejadian yang cukup unik ya. Waktu itu Nabi SAW dalam riwayat, beliau menukir riwayat ini. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW pernah naik ke atas bukit, kemudian beliau berzikir, La ilaha illallah, wallahu akbar. Dan beliau mengingatkan para sahabat, kalau sedang menukik, takbirlah. Dan, kalau kita lagi pesawat mungkin landing, ya, take off, kita lagi terbang, maka kita bertakbir Allahu Akbar, Allah sampai stabil gitu kan. Kalau turun lagi landing, maka kita bertasbih subhanallah. Begitu Nabi SAW bilang, kalau kalian sedang naik menukik, bertakbirlah. Kalau sedang turun, bertasbihlah.
Rupanya waktu itu Abu Musa al-Asy'ari karena semangat sekali beliau mengeraskan suaranya. La ilaha illallah wallahu akbar gitu. Waktu Nabi SAW dengar, maka beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak sedang memanggil zat yang bisu maupun tidak hadir. Kita kecilkan saja, tenang saja, enggak usah teriak-teriak gitu. Tapi karena perbuatan ini, Nabi SAW datang kepada Abu Musa lalu mengatakan, wahai Abdullah bin Qais, karena nama beliau Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu satu perkataan dari perbendaharaan surga, artinya ada zikir yang bagus nih. Karena kau suka zikir sekarang, maka saya akan ajarkan kepadamu zikir perbendaharaan surga. Artinya dia yang paling nanti bermanfaat bagi orang di surga. Yang paling menggembirakan dari semua jenis zikir yang akan dia dapatkan nanti ini. Maka dia mengatakan, tentu ya Rasulullah. Dengan semangat dia menyambutnya. Kata Nabi SAW, Qul la hawla wa la quwata illa billah. Ucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah semata. Abu Musa al-Asy'ari juga punya ciri khas yang lain, teman-teman sekalian. Beliau pemalu sekali. Beliau sangat pemalu. Ya. Dan saking pemalunya, beliau pernah mengatakan tentang diri beliau sendiri. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya. Di jilid 4 halaman 113 dan 114. Dan juga Imam Adz-Dzahabi nukil dalam kitab Siyar Alam Nubalanya. Tentang sejarah atau biografi orang-orang saleh. Itu di jilid 2 halaman 401. Dia mengatakan, Inni la agtasilu fil baitil mudlimi fa ahni zahri haya'an min rabbi. Sesungguhnya aku mandi di rumah yang gelap. Rumah di kamar mandi tapi gelap. Tertutup. Lalu aku membungkukkan punggungku karena rasa malu kepada Rabbku. Bahkan dikatakan di sini bila Abu Musa hendak tidur radhiyallahu anhu, ia menggunakan pakaian ketika tidur karena takut auratnya tersingkap. Dan beliau tidur. Walaupun pakai selimut misalnya, beliau tetap menggunakan pakaian. Kan sebagian orang ada yang melepaskan pakaiannya. Ini bentuk maluhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu kelebihan tersendiri ya. Nanti akan kita sebutkan dalam pelajaran-pelajaran kita insya Allah. Itu tentang masalah keutamaan ini. Abu Musa al-Asy'ari juga termasuk orang yang mendapatkan mukjizat dari mukjizat Nabi SAW. Salah satu mukjizat Nabi SAW. Apa itu? Disebutkan dalam sebuah riwayat. Riwayat ini riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Musa mengatakan, aku berada di sisi Rasulullah SAW di Ji'rana. Ji'rana ini lokasi ya sekitar 30 km dari kota Mekah. Dia antara Mekah sama Taif. Ya. Biasanya orang berihram di sana. Ada mikot di Ji'rana. Karena memang Nabi SAW pernah berihram dari situ ya. Setelah Perang Hunain. Katanya Abu Musa, aku pernah berada di sisi Rasulullah SAW di Ji'rana setelah Perang Hunain ya. Lalu datanglah seorang Arab Badui dari pedalaman seraya berkata, tidakkah engkau laksanakan janjimu padaku? Orang Badui biasa agak kasar. Ya, mereka membahasakan kepada Nabi SAW. Maksudnya janji Nabi itu nanti kalau menang akan dibagikan harta rampasan perang. Dia sudah minta duluan gitu. Nabi SAW belum membaginya pada saat itu. Tentu ada hikmahnya ya. Karena Nabi SAW waktu itu masih memberikan kesempatan ya orang-orang dari kota Taif, pasukan Hawazim, suku Hawazim yang dari kota Taif itu untuk datang dulu masuk Islam supaya harta rampasan perang mereka, harta mereka, istri anak mereka dikembalikan. Maka belum dibagi, tapi Arab Badu ini buru-buru. Maka Nabi SAW mengatakan bergembiralah, sabarlah, akan ada nanti. Tapi orang Badu ini lalu mengatakan, engkau terlalu banyak memberikan kabar gembira. Ya, seakan-akan menolak, sudahlah saya gak mau berita gembira, saya mau duit aja gitu. Ya seakan-akan begitu. Maka ia pun berkata, engkau terlalu banyak memberikan berita kabar gembira. Maka Rasulullah SAW menghadap ke arahku, kata Abu Musa dan Bilal. Lalu berkata, sesungguhnya orang ini telah menolak kabar gembira dariku. Maka terimalah oleh kalian berdua. Dua orang aja dikasih ini. Kabar gembira, karena pada saat itu mereka yang sedang ada. Dan ini keutamaan tersendiri ya. Kalau kita hidup di masa Nabi SAW, beda sahabat yang ketemu sama Nabi kapan ada kesempatan dengan selalu bersama Nabi. Nabi dimanapun selalu bersama-sama. Karena misalnya setiap saat wahyu turun, lalu kemudian mereka dapat informasi terbaru. Ya. Atau malah dapat seperti ini. Kata Nabi SAW, terimalah kabar gembira yang ditolak oleh orang itu untuk kalian berdua. Abu Musa dan Bilal. Apa itu? Keduanya berkata, kami menerimanya wahai Rasulullah. Padahal belum tahu apa itu. Langsung mengatakan, kami menerima Rasulullah. Lalu beliau SAW mengambil sebuah bejana besar. Lalu membasuh kedua tangannya dan wajahnya di dalamnya. Lalu mengembalikan air ke dalamnya. Jadi ini Nabi SAW ya, khusus.
Beliau wudu, basuh wajah, setelah itu ditaruh, dibuang lagi air itu di atas dalam bejana. Lalu mengembalikannya ke bejana tersebut. Lalu kemudian beliau mengatakan, minumlah darinya. Nabi yang suruh. Nabi yang suruh. Ya. Saya tidak singgung siapapun ya. Saya cuma bilang, ini habis bekas wajah Nabi, air wajah Nabi dan air cuci tangan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, minum untuk kalian berdua. Abu Musa dan ya, Bilal. Lalu tuangkan di atas kepala kalian dan bagian dada kalian berdua. Lalu mereka berdua segera lakukan, ya, tidak menunggu. Nanti kita akan menjelaskan ini di masalah pelajaran yang bisa kita ambil. Ini masih saya masih bacakan apa yang ditulis di sini ya. Mudah-mudahan antum tidak bosan. Ini masih belum masuk, ini masih banyak yang belum dibahas. Siap ya? Kemudian keduanya melakukan hal tersebut, ngambil air, diminum, diusap di kepala, usap di dada. Ternyata pada saat itu di balik tirai ada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau kebetulan ikut bersama Nabi SAW di perjalanan itu. Lalu Ummu Salamah istri Nabi pun mengatakan, sisakan untuk ibunda kalian berdua. Maka keduanya menyisakan untuknya air itu. Air sisanya Nabi SAW. Abu Musa terus saja mempercayai Nabi SAW dan terus saja bertahan dengan keimanannya. Dan beliau masih hidup cukup panjang umurnya sampai di masa kekhilafaan Ali radhiyallahu anhu. Bahkan lebih daripada itu ya. Sampai lewat dari masa kekhilafaannya Muawiyah. Masih hidup. Umurnya cukup panjang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ali bin Abi Thalib wafat di tahun 40, kemudian berdiri dinasti pertama dalam Islam Umayyah dari tahun 40 sampai 132. Nah, tahun 40 sampai tahun 60 itu adalah masa jabatannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajmain. Nah, beliau meninggal di tahun 63. Berarti setelah lewat masa Muawiyah. Jadi cukup panjang, ada 5 khalifah setelah Nabi SAW beliau hidup. Abu Musa al-Asy'ari memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi para sahabat. Radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Bukhari, ia berkata, kami datang kepada Ali lalu bertanya kepadanya tentang para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia berkata, tentang siapa di antara mereka yang kalian tanyakan? Kami bertanya tentang Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, ia mengetahui Al-Qur'an dan Sunnah. Lalu ia berhenti dan berkata, dan cukuplah ilmu darinya. Kami bertanya, kalau Abu Musa bagaimana? Maka Ali pun mengatakan, subiga fil ilmi sibghatan thumma kharaja min. Kalau Abu Musa sendiri terbeda. Dia seperti orang yang dicelupkan ke dalam ilmu, kemudian dikeluarkan darinya. Yang ini diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Fasawi dalam kitab At-Tarikh jadi 2 halaman 540. Dan Syekh Al-Arnaut mengatakan semua perawinya thiqah. Ya, maksudnya di sini adalah saking kuatnya ilmunya, jadi seperti dia memahami semua bagian daripada agama ini. Karena sudah dicelupin. Ya, celup itu berarti semuanya terkena ya. Kemudian baru dikeluarkan. Juga diriwayatkan dari Al-Aswad bin Yazid. Ia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih berilmu daripada Ali dan Abu Musa di Kufah. Radiyallahu anhuma. Yang disebutkan oleh Ibnu As-Sakir dan juga Az-Zahabi dalam kitab Siyar Alam Nubala. Abu Musa sendiri ya, dipuji juga oleh yang lainnya seperti Masruq. Ya. Rahimahullah, seorang tabi mengatakan yang menguasai masalah pengadilan di kalangan para sahabat ada 6 orang. Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubay, Zaid, dan Abu Musa radhiyallahu anhu jema'in. Juga diriwayatkan dari Asy-Syabi, ia mengatakan para hakim umat ini adalah Umar, Ali, Zaid, dan Abu Musa radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Abu Musa selalu dilibatkan. Diriwayatkan juga dari Safwan bin Sulaim, ia mengatakan tidak ada yang berani berfatwa dari masjid atau di masjid Nabi SAW semasa beliau masih hidup. Nabi masih hidup, tidak semua orang berfatwa, tanya kepada Nabi. Kecuali Umar, Ali, Mu'adz, dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum ajma'in. Diriwayatkan juga dari Anas radhiyallahu anhu, yang mengatakan Al-Asy'ari mengutusku menemui Umar. Lalu ia berkata kepadaku, bagaimana kondisi Al-Asy'ari saat kamu tinggalkan? Aku menjawab, aku tinggalkannya dalam keadaan sedang mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh ia adalah orang yang cerdik. Janganlah kamu perdengarkan ini kepadanya. Saya pujianku ini. Umar juga amat mengetahui kedudukan Abu Musa al-Asy'ari dan amat percaya kepadanya dengan kepercayaan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diriwayatkan oleh Asy-Syu'bi, dia mengatakan Umar menulis dalam wasiatnya, tidak boleh mengukuhkan seorang gubernur atau wali kota di masa kerajaan beliau lebih dari 1 tahun. Semua gubernur 1 tahun saja menjabat. Setelahnya diganti, harus ganti yang baru. Kecuali Abu Musa al-Asy'ari menjabat selama 4 tahun. Itu di masa Umar. Beliau saya sendiri. Yang lain semua walaupun sahabat 1 tahun saja.
Kecuali Abu Musa ini menandakan berarti ada kedudukan tersendiri. Dan kita tahu bagaimana Umar sangat jeli sekali ya dalam memilih setiap gubernurnya. Ya, harus gubernur itu di setiap wilayahnya tidak pernah ada celah atau celaan yang sampai kepada beliau. Kalau ada celaan walaupun itu cuma isu, maka beliau copot dulu gubernurnya. Ya. Walaupun beliau konfirmasi cross-check, tapi setelah itu beliau ganti agar tidak ada masalah dengan masyarakatnya. Dan Umar mengangkat dia menjadi penguasa di kota Basra. Dan setelah Umar meninggal, Uthman pun mengangkat dia berkuasa di Kufa, di tempat dia meninggal. Radhiyallahu anhu. Ada juga kiprah-kiprah beliau dalam masalah jihad. Ya. Ya. Kiprah dalam masalah jihad. Di antaranya adalah perang Autas. Dan di sini dia mendapatkan doa Nabi SAW tadi. Saya ringkaskan karena ini cukup panjang. Yang jelas ada satu orang namanya Durayb bin Ashimah. Orang ini setelah perang Hunain, dia ingin menyerang muslimin. Dan sebelumnya memang dia sudah melakukan persiapan-persiapan pasukan ya untuk bergabung dengan pasukan Romawi. Maka Nabi SAW ingin menyerang mereka. Dikenal dengan perang Autas. Ringkas cerita, Nabi SAW menunjuk Abu Amir, pamannya Abu Musa tadi yang masuk Islam setelah dia, sebagai panglima perang. Lalu kemudian pada saat terjadi kecamuk peperangan, rupanya ada satu orang yang memanah ya ke arah Abu Musa dan ternyata itu mengenai tepat ya di kakinya atau lututnya sehingga Abu Amir tidak bisa bergerak. Lalu kemudian Abu Musa mengatakan kepada Abu Amir, siapa yang melakukan ini? Maka Abu Amir tahu siapa yang memanah, dia mengatakan itu orangnya. Maka Abu Musa tanpa banyak bicara langsung mengejar orang itu. Dan waktu saat melihat Abu Musa al-Asy'ari, orang itu lari. Lalu Abu Musa mengucapkan kata-kata begini. Takala dia lari. Ya. Tidakkah engkau malu? Bukankah kau dari orang Arab? Maksudnya tradisi orang Arab itu malu kalau berhadapan lalu melari. Gak ada sifat pengecut, itu memalukan bagi mereka. Memalukan dirinya, memalukan keluarganya, sukunya. Maka tiba-tiba orang itu pun berhenti. Ya. Kemudian duel dengan Abu Musa. Dia mengatakan lalu duel dan aku pun berhasil mengalahkannya. Membunuhnya. Kemudian aku kembali kepada Amir sambil mengatakan, wahai Abu Amir, sesungguhnya Allah telah membunuh musuhnya. Kemudian Abu Amir mengatakan, kalau begitu cabutlah anak panah ini. Maka aku pun mencabutnya, lalu menyemburlah ya dari luka tersebut darah dan darah, ya kemudian air, ya, maksudnya ada cairan dan juga darah. Kemudian ia berkata, wahai keponakanku, pergilah menghadap Rasulullah SAW, lalu sampaikan salamku untuknya serta katakan kepadanya aku agar memohonkan ampun untukku. Lalu Abu Amir pun pada saat itu wafat, mati syahid di medan perang dan akhirnya dia menunjuk sebelum wafat Abu Musa al-Asy'ari menjadi pemimpin perang. Setelah itu tibalah di Madinah pasukan ini dan akhirnya Abu Musa menyampaikan pesan Abu Amir dan Nabi SAW mendoakan. Setelah mendoakan Abu Amir maka Abu Musa mengatakan, ya Rasulullah doakan saya juga. Nah inilah sebab keluarnya doa tadi yang awal pembukaan kita sampaikan ya. Allahumma ighfir li Abdullah bin Qais dzambahu. Ya Allah ampunilah semua dosanya Abdullah bin Qais. Wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan karima. Dan masukkan dia pada hari kiamat ke dalam tempat yang mulia atau surga. Itu tentang Autas. Tentu perang ini panjang bahasanya tapi kita jelaskan riwayat ini saja. Kemudian juga ada penaklukan Asfahan. Ini Asfahan wilayah di Persia. Pada saat Umar bin Khattab pernah mengutus pasukan untuk menguasai wilayah-wilayah di Persia, salah satunya kota Asfahan. Dan Abu Musa al-Asy'ari ditunjuk menjadi panglima perang. Waktu beliau mengepung tempat itu cukup lama, berbulan-bulan dikepung, akhirnya mereka minta perdamaian. Dan Abu Musa al-Asy'ari menerima perdamaian. Karena dalam Islam kita dianjurkan, kalau kita sedang mengepung atau berhadapan dengan musuh dan mereka minta perdamaian, kita dahulukan perdamaian. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukan orang mau damai lalu kita perangi, tidak bisa. Ya. Kita taruhkan Islam, jizya, kemudian perang. Kalau perang pun mereka mau damai, maka perdamaian yang terjadi. Namun pada saat itu penduduk Asfahan mereka berkhianat, mereka hanya sekedar memakai cara saja ya untuk supaya tidak dikepung lagi. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari sudah bisa membaca dengan kecerdasannya masalah itu. Akhirnya beliau cuma mundur sejenak dari lokasi, kemudian beliau kembali lagi melihat pada saat mereka sudah mau menyumcum pasukan untuk menyerang, akhirnya dikuasai atau diserang kembali Abu Musa dan berhasil melakukan Asfahan pada saat itu. Walaupun Ibnu Katsir mengatakan penaklukan Asfahan takluk di tangan Abdullah bin Utban, Abdullah bin Abdullah bin Utban. Tapi dalam buku ini disebutkan Abu Musa al-Asy'ari yang menguasainya. Kemudian ada perang yang terakhir yang beliau terlibat adalah perang Tustur namanya. Nah ini juga termasuk perang terakhir yang terjadi di kota di wilayah Persia ya. Waktu itu ada satu pimpinan mereka namanya Hurmuzan. Orang ini menarik pasukannya
sampai terpukul mundur ke wilayah namanya Tustur, ya. Benteng ini sangat kuat. Untuk sampai ke sana mereka harus melalui sungai, ya. Kemudian juga bentengnya sangat tinggi, dilemuri dengan minyak yang sangat banyak. Dari atas mereka selalu melempari cairan-cairan panas kepada orang yang berusaha untuk naik ke benteng tersebut. Ringkas cerita, ini benteng yang sangat sulit untuk ditembus pada saat itu. Tapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, ini pimpinan Abu Musa al-Asy'ari, beliau tetap mengepungnya dan mengandalkan seorang sahabat Nabi yang lain namanya Al-Bara ibn Malik. Ini Al-Bara ibn Malik ini luar biasa orangnya. Beliau orang yang sangat kuat. Ya, pada saat itu berhasil membunuh 100 orang yang duel dengan beliau. Duel berdua saja 100 orang. Itu selain yang lain yang terbunuh di tangan beliau. Dan dia terkenal dengan orang yang mustajab doa. Maka pada saat benteng itu agak sulit untuk dibendung atau ditembus, maka orang-orang berkata kepada Al-Bara ibn Malik, coba kau kan mustajab doa. Berdoalah kepada Allah agar Allah taklukkan kota ini buat kita. Dan akhirnya Hormuzan bisa ditawan. Gitu kan? Ini panglima perangnya, kalau tertawan selesai. Pasukan Persia tidak akan terbentuk lagi. Maka dia pun berdoa. Tapi doanya dia mengatakan, ya Allah, ya kalahkanlah mereka untuk kami dan karuniakan aku mati syahid. Dan akhirnya betul Bara radhiyallahu anhu mati syahid di tempat tersebut. Dan Allah berikan kemenangan pada saat itu. Dan Abu Musa al-Asy'ari pada saat masuk ke kota, melihat kota ini masih asing bagi beliau, dan beliau melihat ada satu orang yang berlari kemudian ditawan. Lalu orang itu mengatakan, berikan aku keamanan, aku akan tunjukkan kalian untuk lebih menguasai kota ini. Maka kata Musa, baiklah, diberikan jaminan. Lalu orang itu betul memberikan petunjuk bagaimana mereka mengetahui tentang denah kota tersebut, dan akhirnya takluk dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dalam bahasan beliau ini, ya, dalam bahasan buku yang masih kita baca ini, yaitu tentang masalah Abu Musa al-Asy'ari mengasingkan diri dan menjauhi fitnah. Nah, di masa Ali radhiyallahu anhu sempat terjadi, ya, perselisihan pendapat antara beliau dengan Muawiyah. Muawiyah ini siapa? Radhiyallahu anhu ajmain, adalah sepupunya Utsman bin Affan. Dia menjadi gubernur di negeri Syam, dan Muawiyah ini menjadi gubernur di negeri Syam. Beliau kalau tidak salah sempat 20 tahun jadi gubernur di negeri Syam, ya. Turut dari zaman Umar sampai zaman Utsman. Nah, waktu Utsman terbunuh, beliau tidak ingin membaiat Ali karena pertimbangannya adalah minta Ali tolong tangkap dulu pembunuhnya Utsman. Selain khalifah muslimin, dia juga sepupu saya gitu. Tapi Ali bilang, enggak mungkin kalau saya tidak dibaiat dulu, enggak mungkin gitu. Bagaimana bisa saya, ya, menangkap pembunuhnya? Kalau saya jadi pemerintah baru bisa. Nah, itu awal sebab perselisihan gitu kan. Dan ini sudah sering kita jelaskan di masa kita membahas khalifah yang keempat Ali radhiyallahu anhu, dan banyak sekali panjang lebar riwayatnya kalau kita ingin bahas ini, ya. Tapi jelas pada saat itu ada perselisihan terjadi, lalu kemudian sempat Muawiyah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari dan mengatakan begini isinya, amma ba'd, Amr bin As telah berbaiat kepadaku atas apa yang aku inginkan. Aku bersumpah kepada Allah, jika engkau berbaiat kepadaku seperti yang Amr bin As lakukan, sungguh aku akan mengangkat kedua putramu, salah satunya menjadi penguasa di Kufa dan salah satu lagi di kota Basra. Pintu tidak pernah tertutup untukmu dan kebutuhanmu akan selalu dipenuhi. Aku telah menulis kepadamu dengan tulisan tanganku, maka tulis pula kepadaku jawaban dengan tulisan tanganmu. Ini kata Muawiyah kepada Abu Musa. Maka Abu Musa membalas dengan tulisan tangan, tapi isinya adalah amma ba'd. Selanjutnya, sesungguhnya engkau telah menulis kepadaku tentang perkara yang amat besar dalam umat ini. Apa yang akan aku katakan kelak kepada Rabbku bila aku menghadapnya? Apa yang engkau tawarkan ini aku tidak memerlukannya. Kemudian beliau salam mengatakan wassalamu alaik. Gitu. Artinya beliau menolak gitu, ya. Maka pada saat itu Abu Burda, ini tadi yang saya katakan nama daripada anak Abu Musa, di akhir-akhir disebutkan, putra Abu Musa berkata, tatkala Muawiyah menjadi khalifah, aku datang kepadanya, dan benarlah tidak pernah tertutup pintu untukku dan tidak satupun kebutuhanku kecuali dipenuhi. Dan ini merupakan juga bagian daripada akhlak Muawiyah. Imam Adz-Dzahabi menutup, ya, tentang Abu Musa al-Asy'ari sambil mengatakan, ini tentu Imam Adz-Dzahabi maksudnya menutup dalam kisah setelah menyebutkan biografi Abu Musa, beliau menyebutkan bahasa ini. Beliau mengatakan Abu Musa adalah orang yang banyak berpuasa, banyak sholat malam, seorang yang Rabbani, maksudnya sangat mengenal dan patuh Tuhannya, zuhud dan taat beribadah. Ia termasuk orang yang menghimpun ilmu, amal, jihad, dan hati yang bersih. Kekuasaan tidak pernah mengubah gaya hidupnya. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kekuasaan tidak pernah mengubah gaya hidupnya, dan ia tidak pernah tertipu oleh gemerlap dunia.
Banyak orang sebelum menguasa, menjadi penguasa, soleh. Begitu diberikan jabatan, kendor semuanya. Udah yang halal, yang haram jadi halal. Ya. Ah, gak apa-apalah, gak apa-apa, toleransi aja, dan seterusnya. Nah ini salah satu ciri Abu Musa al-Asy'ari setelah jadi pemimpin, sama sekali tidak mengubah gaya hidupnya. Haram ya haram, halal ya halal. Ya. Itu ciri khasnya. Dan dikatakan di sini tiba saatnya untuk pergi, maksudnya pada saat beliau mau wafat, diriwayatkan dari Musa al-Talhi. Ia berkata, sebelum wafat, Abu Musa al-Asy'ari berijtihad dengan sekeras-kerasnya. Maksudnya selalu giat dalam beribadah. Lebih daripada sebelumnya, di masa beliau tua. Ya, jadi lebih gencar lagi ibadah. Lalu ditanyakan kepada beliau. Nah, karena ada yang mengatakan, ringankanlah buat diri anda, kasihani diri anda. Sudah sangat tua, kenapa ibadahnya begini luar biasa gitu. Kata beliau, sesungguhnya bila kuda telah dilepas, lalu mendekati akhir tujuan, maka supaya dia sampai tujuan dan menang, harus memicu ya seluruh tenaga yang ada, segenap tenaga. Sementara yang tersisa dari ajalku sangat sedikit. Lalu kemudian beliau wafat di atas keimanan tersebut. Jadi ini yang ditulis oleh penulis yang kita sudah bacakan teman-teman sekalian. Namun yang sudah pernah ikut serial sahabat tahu tentunya ya. Kalau tema pengajian kita seperti hari Rabu misalnya, itu biasanya kita cuma membahas satu tema. Misalnya kita bahas tentang ikhlas, ikhlas saja ya. Kita bahas tentang taubat, taubat saja. Kalau ini berbeda. Kalau sudah pernah ikut atau mengikuti juga melalui media kami, pasti berbeda. Bahasan tentang biografi sahabat ini ada 3 poin yang kita bahas. Pertama tentang biografi beliau seperti yang baru kita lakukan. Ini baru tahap yang pertama. Yang kedua kita akan bahas tentang masalah manaqib, keutamaan beliau. Tapi poin-poin garis besar saja. Nah yang ketiga ini yang jadi inti sebenarnya, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil. Nah sekarang kita akan masuk ke tahapan kedua. Yang pertama kita masuk ke manaqib, keutamaan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau adalah as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ini poin-poinnya saja. Ya. Kemudian yang kedua, beliau termasuk dari suku Yaman yang telah dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini keutamaan tersendiri. Ya. Nanti akan kita jelaskan di pelajaran. Ini poin-poin itu nanti di pelajaran yang menjadi inti bahasan kita juga, yaitu tentang beberapa tambahan tentang keutamaan penduduk Yaman. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau termasuk orang yang sangat ikhlas dalam keislaman dan juga beliau orang yang sangat luar biasa patuhnya kepada Allah dan Rasulnya dari awal masuk Islam. Beranjak daripada perkataan beliau tadi yang kita sudah jelaskan, dia berkata pada bersama pamannya, ya Rasulullah, kalau anda ingin kami tinggal di sini, kami tersiksa mengalami apa yang dialami saudara kami di Mekah, atau kami kembali ke Yaman berdakwah, atau kami ya ke Ethiopia hijrah bersama dengan sahabat-sahabat kami atau di Habasyah. Kemudian yang keempat adalah beliau mendapatkan pahala 2 hijrah. Sudah kita jelaskan tadi, hijrah ke Ethiopia dan hijrah ke Madinah. Yang kelima, beliau diberikan kelebihan dan suara yang indah dan menguasai Al-Quran. Sudah kita jelaskan juga tadi panjang lebar. Yang keenam, ya, beliau telah diberikan kesaksian langsung oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim tadi. Beliau adalah orang mukmin munib. Orang yang mukmin dan suka sekali bertaubat. Ini nanti akan jadi pelajaran juga ya. Yang ketujuh, beliau adalah salah satu dari da'i Nabi SAW. Dan untuk menjadi da'i tidak mudah, harus punya ilmu. Nanti akan kita sebutkan adab-adab menjadi da'i ya, walaupun kita ringkaskan insya Allah. Kemudian yang ke-8, beliau adalah sebab disebutkannya hadis tentang keutamaan la haula wa la quwata illa billah. Kan keluar tadi hadis itu ya. Yang ke-9, beliau adalah orang yang memiliki sifat malu yang luar biasa, sudah kita jelaskan juga tadi. Yang ke-10, beliau adalah orang yang memiliki nasib yang baik, karena mendapatkan tadi bisyarah, salah satu efek dari mujizat Nabi SAW, air bekas Nabi tadi. Ya. Itu tidak semua orang mendapatkannya, gitu kan? Bersama Bilal radhiyallahu anhu. Itu yang ke-10 tadi ya. Yang ke-11, beliau adalah orang yang berilmu sesuai dengan kesaksian para sahabat dan para tabi'in tadi sudah kita jelaskan juga. Yang ke-12, beliau adalah seorang mujahid yang ikhlas. Dan beliau menjadi pemimpin di perang Autas, Asfahan, dan juga pembebasan Tustur tadi. Yang ke-13, beliau menyelamatkan diri dari fitnah, terutama pada saat terjadi ya peperangan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang terakhir adalah yang ke-14, beliau adalah ahli ibadah dan juga zuhud yang terkenal sebagaimana tadi perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ya.
Baik, kita akan masuk teman-teman ke poin yang terakhir dalam masalah tabligh akbar kita ini, dan ini yang kita ingin bahas ya lebih dalam. Saya minta teman-teman masih bisa semangat insyaallah. Kita akan bahas poin-poin tadi yang ke-14 itu, tapi dalam bentuk sedikit penjelasan. Yang pertama, bahwasanya beliau adalah as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ini kan keutamanya. Nah, pelajarannya adalah kita tambahkan saja satu dalil, surah At-Taubah ya, surah nomor 9 ayat 100. Allah memuji orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang bunyinya At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin, orang-orang penduduk Mekah, akhirnya hijrah, atau orang-orang yang masuk Islam di fase Mekah seperti Abu Musa al-Asy'ari, ini dipuji di sini. Dan orang-orang Ansar yang setelah muhajirin masuk Islam di kota Madinah, dan orang-orang yang mengikuti kedua kelompok ini, muhajirin dan Ansar. Jadi kita juga salah satu sebab mempelajari biografi sahabat ini adalah untuk mengikuti mereka dan mengejar keutamaan ayat ini. Ini pelajarannya. Karena Allah mengatakan walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mencontohi dan mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang benar. Apa yang kita dapatkan? Radhiyallahu anhum waradu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini teman-teman, dengan kita istiqamah di atas agama iman dan agama kita ini, dan Islam dan iman ini, maka sampai meninggal kita akan sama dengan para sahabat. Tidak mungkin beda, asal sama. Begitu Allah janjikan dalam ayat ini. Kita mengikuti kekufuran seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Haman, dan seterusnya, Qarun, maka akan sama dengan mereka. Begitu memang. Akibatnya akan sama, tidak akan berbeda. Nabi SAW dan para sahabat diberikan kemuliaan di dunia, nama mereka harum, tinggi derajatnya, bahkan disebutkan oleh seorang wanita tentang Umar bin Khattab, sesungguhnya, hai Ibn Khattab, kau di Mekah tidak ada yang kenal sebelumnya. Tapi Allah muliakan dengan keislaman. Kan gitu. Jadi kalau bukan karena Islam, tidak akan dikenal nama-nama sahabat. Tapi karena mereka masuk Islam, mereka dikenal. Bahkan menjadi raja-raja muslimin. Mereka menjadi da'i-da'i kaum muslimin. Begitu juga dengan orang-orang yang mengikutinya. Jadi tinggal kita istiqomah, kita akan bersama-sama dengan mereka. Satu gerbong menuju ke sana, insyaAllah. Lalu Allah mengatakan, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah ridho kepada mereka, dan mereka ridho kepada Allah, dan a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah menjanjikan buat mereka, orang yang mengikuti jejak para sahabat, kayak kita ini tujuan belajar untuk itu, akan diberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal selamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Ini tentang as-sabiqun al-awwalun. Yang kedua, tentang masalah keutamaan penduduk Yaman. Kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ahli Yaman terkenal dengan iman dan hikmahnya. Tadi sudah kita jelaskan beberapa riwayat ya. Yang terakhir tadi hadis Bukhari Muslim, ataqu mahlul Yaman hum araqqu afidatan wa alyanu quluban al-imanu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Sesungguhnya telah datang kepada kalian penduduk Yaman yang hatinya sangat lembut, maksudnya mudah menerima agama, ya. Dan juga iman itu tolak ukurnya bisa dari orang-orang Yaman. Karena mereka kalau satu kali berpegang, mereka berpegang teguh. Dan hikmah, maksudnya kebijaksanaan juga dari negeri Yaman. Dan yang perlu kita tambahkan di sini adalah tentang masalah pernyataan sahabat, pertanyaan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan fikih, karena kan hadis tadi mengatakan fikih orang Yaman, ada hadis yang juga menyebutkan itu ya. Yaitu hadis dikatakan ataqu mahlul yamani adhafu quluban wa araqqu afidatan al-fikru yamani wal hikmatu yamani, hadis Bukhari Muslim yang lain. Kata Nabi SAW, datang kepada penduduk Yaman, mereka sangat lembut hatinya dan mereka sangat memahami fikih dan juga hikmah orang-orang Yaman itu. Kata Imam Nawawi, fikih adalah ungkapan tentang pemahaman dalam permasalahan agama. Sebagian fuqaha dan ulama usul memaknai istilah fikih dengan satu pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amalan badan melalui dalil-dalil yang berkaitan dengan amalan tersebut. Artinya, fikih ini kalau Nabi SAW sebutkan berarti orang-orang Yaman itu punya pemahaman yang mendalam tentang masalah itu. Kemudian kalau hikmah, penafsiran ulama berkisar tentang masalah kebijaksanaan, kata beliau. Kebijaksanaan artinya mereka lebih bijaksana, mereka lebih lapang dada. Itu yang dimaksud dengan kelebihan tadi orang-orang Yaman. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah, setelah disaring lagi, maka makna hikmah adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mencakup pengetahuan tentang Allah Azza wa Jal dengan kemampuan memandang permasalahan
dengan basirah atau ilmu, jiwa beretika, merealisasikan kebenaran, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menahan diri dari mengikuti hawa nafsu. Kalau orang yang menyatukan antara ilmu sama ibadah, maka mereka tidak membedakan lagi mana wajib, mana sunnah. Sebagaimana mereka sibuk kerjakan wajib, mereka sibuk kerjakan sunnah. Ya. Nah, ahli ibadah ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, disebutkan oleh Ibnu Abi Asim, dan ini disahihkan oleh Syekh Mugbil hadisnya. Kata Nabi SAW, innahu sayati kaumun tahkiruna amalakum ila amalihim. Kata Nabi SAW, nanti akan datang kepada para sahabat yang sudah masuk Islam. Nanti akan datang tidak lama lagi, orang-orang yang kalian anggap remeh nanti ibadah kalian dibanding ibadah mereka. Karena mereka serius sekali dalam ibadah. Qalu, halhum Quraisy? Para sahabat mengatakan, apakah mereka orang-orang Quraisy ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la walakin hum ahlu Yaman. Bukan, tapi mereka adalah penduduk Yaman. Yang ketiga, orang-orang Yaman adalah orang yang pertama datang mengaplikasikan salaman, bersalaman. Yang pertama melakukan itu adalah orang-orang Yaman. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, qad ja'akum ahlu Yamani wa hum awwalu man ja'a bil musafaha. Datang penduduk Yaman kepada kalian waktu itu di Madinah, ya, dan mereka adalah orang yang pertama mengayunkan tangan untuk salaman. Jadi ternyata sebelum itu belum pernah dilakukan gitu ya. Jadi pada saat Abu Musa al-Ashari dan sukunya datang dari Ethiopia bersama Ja'far bin Talib tadi ke perang Khaybar, lokasi perang Khaybar, maka mereka cuma assalamualaikum begitu saja, terus berpelukan tapi tidak salaman. Tiba-tiba Abu Musa al-Ashari dengan kelompoknya ini berbeda, mereka ajak salaman semuanya satu-satu. Maka Nabi SAW itu lihat mengatakan mereka adalah orang yang pertama mencontohkan salaman, dan akhirnya menjadi hukum tersendiri. Ya, kalau sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu saya ingatkan salah satu hadisnya, kata Nabi SAW, tidak ada dua orang muslim yang salaman kemudian melepaskan tangannya kecuali dosa-dosa keduanya akan berguguran, dan yang panen pahala itu ahli Yaman yang memulainya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, yushiku ayattali alaikum ahlul Yaman ka'annahum qita'us sahab au qita'atus sahab hum khiyaru min man fil ard. Akan datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka itu seperti awan-awan. Awan itu kan tidak pernah mengganggu orang ya, kalau dia lagi terang gitu kan. Kalaupun dia datang menurunkan hujan, ya turun hujan. Ya, sampai situ dia terang lagi, dia jalan. Ya, banyak manfaatnya. Maka kata Nabi SAW, mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Jadi pujian yang pertama tadi adalah mereka adalah pemilik iman dan hikmah atau kebijaksanaan. Yang kedua mereka adalah ahli ibadah. Yang ketiga mereka mulai bersalaman. Yang keempat mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi. Nah, yang kelima adalah mereka orang yang nanti paling pertama minum dari haud Nabi SAW di hari kiamat. Itu dijelaskan dalam sebuah riwayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentunya Imam Muslim berarti dengan sanad sahih ya. Kata Nabi SAW, inni labi ukri haudi yawmal qiyamah azudun nasa li ahli al-Yaman wa adribuhum bi asaya hatta yurfadda alaihim. Artinya, sesungguhnya kelak aku berada di samping haudku atau telagaku, dan aku akan menghalangi orang-orang yang meminum dari telagaku sampai penduduk Yaman meminumnya terlebih dahulu. Jadi mereka akan diberikan lebih dulu. Dan kita sudah tahu keutamaan haud atau telaga Nabi. Kata Nabi SAW, siapa yang minum seteguk tidak akan pernah haus selamanya. Dan telaga Nabi sumbernya dari surga airnya. Kata Nabi SAW, aku akan memukul dengan tongkatku air itu sehingga air telaga itu mengalir untuk mereka. Ini keutamaan yang kelima. Yang keenam, Nabi SAW mendoakan mereka agar mendapatkan keberkahan. Sebagaimana hadis Bukhari dan juga Ahmad. Kata Nabi SAW, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Dua kali. Ya Allah berkahilah negeri Syam kami dan berkahilah negeri Yaman kami. Jadi ini doa Nabi SAW untuk mereka. Yang ketujuh, pasukan muslimin yang akan membawa kemenangan Islam di akhir zaman nanti ada salah satunya di Yaman. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, sayasirul amru ila an takunu junudan mujannada. Perkara agama ini akan terus saja berkembang sampai nanti terbentuk pasukan yang rapi. Kata Nabi SAW, jundun bisyam, ada tentara di negeri Syam, wa jundun bil Yaman, tentara di Yaman, wa jundun bil Iraq, dan tentara di Irak. Ya, tentu riwayat ini masih ada sambungannya, tapi saya tidak baca semuanya, intinya saksi bahasannya saja sampai ke poin itu. Ini adalah
Pelajaran yang kedua dari hadis. Pelajaran pertama tadi sabiqunal awwalun, ya. Pelajaran yang kedua adalah kedudukan penduduk Yaman. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari sini adalah tentang masalah keutamaan orang yang ikhlas dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini mungkin tidak asing lagi, tapi di antara dalil saya ringkaskan saja adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 132 yang bunyinya wa'ti'ullaha war-rasula la'allakum turhamun. Taatlah selalu kepada Allah dan Rasulnya, semoga kalian mendapatkan rahmat. Dan ini pelajaran dari kehidupan Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana beliau sangat patuh kepada Allah dan Rasulnya dari awal sampai beliau wafat gitu. Kita sudah jelaskan tadi kisahnya panjang lebar. Dari awal begitu sudah syahadat sampai wafatnya beliau dalam memperjuangkan agama ini. Begitu juga ya kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Siapa yang mentaati aku maka dia telah mentaati Allah, dan siapa yang maksiat kepada aku maka dia telah maksiat kepada Allah. Dan juga sabda Nabi SAW yang mulia hadis Bukhari, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Kalian semua pasti masuk surga kecuali yang menolak. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Kata para sahabat, siapa yang mau menolak ya Rasulullah masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang patuh kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan yang menolak, yang berbuat maksiat, maka dia telah menolak. Nabi SAW sudah ingatkan, salat, puasa, zakat, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, hadir majelis ilmu, macam-macam keutamaan. Dan semua keutamanya, lakukan ini. Taati dan tinggalkanlah zina, riba, bohong, apa segala macam. Nah, Nabi sudah ingatkan, itu ada ancamannya, itu ujungnya nerakanya, ujungnya surga. Siapa yang taat kepada Nabi, berarti masuk surga. Siapa yang maksiat, berarti akan masuk neraka. Ringkasnya begitu. Jadi ini perintah-perintah yang disampaikan. Dan juga hadis Nabi SAW yang masyhur, ya. Di mana beliau sebutkan dalam hadis Muslim, faida amartukum bishayin fa'atu bi minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan sesuatu, maka kerjakan semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Kalau aku larang, tinggalkan segera. Jadi walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, tujuan antum seperti hadir di tempat ini untuk mengetahui apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, maka kita menerima dan mengamalkan itu. Ya. Ini pelajaran yang ketiga tentang masalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ada sebuah riwayat juga yang masyhur, ya. Yang kita tutup dengan ini di poin nomor tiga ini. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, usikum bitaqwallahi wassama wa ta'ah. Aku perintahkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah di setiap masa, di setiap tempat, dan taat, selalu patuh dan taat. Wa in ammara alaikum abdun habashi, walaupun jadi pemimpin kalian seorang budak yang berkulit hitam dari Ethiopia. Fa inna man yaish minkum, dan kalau kalian yang hidup nanti setelah aku meninggal, wa fi riwayat Abi Daud ba'di, dan riwayat Abu Daud setelah aku meninggal nanti, sayara ikhtilafan kathira, dia akan lihat banyak perselisihan terjadi. Karena sudah tidak ada Nabi, ya, kita sekarang sudah 1400 berjalan kematian Nabi SAW, lebih dari 1400 tahun, maka Nabi sudah bilang, nanti banyak perselisihan di tengah umat Islam itu, beda-beda pendapat banyak. Apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan hal-hal yang baru dalam ibadah, fa innaha dhalalah, karena akan membawa pada kesesatan. Wa man adraka dzalika minkum fa alaikum bisunnati. Siapa yang mendapat masa itu, banyak perselisihan di tengah umat Islam, banyak pendapat, maka berpegang teguh pada sunnahku. Wa sunnatul khulafaur rasyidin, dan sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Addu alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah, walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi ini tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran yang keempat, teman-teman sekalian. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah tentang masalah hijrah, ya, tentang masalah hijrah. Hijrah ini teman-teman sekalian dibagi dua oleh para ulama, kita ringkaskan juga. Hijrah dari negara kafir ke negara muslim di saat antum tidak bisa beribadah. Contoh kasus masyarakat Mekah hijrah ke Madinah karena mereka tidak bisa beribadah, gitu kan? Nah, itu contoh. Dan di masa kita sekarang juga sama, kalau antum sedang berada di satu negara yang tidak bisa beribadah, tinggalkan, pindah ke negara yang bisa beribadah. Ya, dari satu kota, dari satu komunitas, pindah ke tempat yang bisa beribadah. Dan itu jelas sekali ancaman Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang tinggal di satu lokasi dia tidak bisa ibadah lalu dia sengaja bertahan di situ. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 97, ini ayatnya penting sekali.
Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat-malaikat kami dalam kondisi mereka zalim terhadap mereka, zalim terhadap diri mereka sendiri. Apa kezaliman mereka terhadap diri mereka? Qalu fima kuntum. Kata malaikat, kalian dulu bagaimana keadaannya? Qalu kunna mustada'afina fil ard. Mereka mengatakan, kami dulu lemah di muka bumi, tertindas, gitu kan? Kami tidak bisa beribadah, makanya ibadahnya sedikit. Yani terpaksa ikut-ikutan dengan ya keadaan yang ada di masa itu. Maka para malaikat mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bukankah buminya Allah luas, kalian bisa berhijrah ke sana? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka akhirnya tempatnya ke neraka, dan itu adalah seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi ada ancaman, enggak boleh kita bertahan di lokasi yang kita tidak bisa beribadah, ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur di dalam ya surah An-Nisa, masih sama tapi ayatnya 99 ini ya. 98-99. Illal mustada'fina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yasatuna hilata wa la yahtaduna sabila fa ulaika 'asallahu ya'fu 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kecuali orang-orang yang sangat lemah. Artinya kondisi ekonominya lemah, fisiknya lemah, dia muslim tapi dia tinggal satu lokasi, dia enggak, tapi umurnya sudah 90 tahun, enggak mungkin dia pindah. Ya. Atau para wanita dan anak-anak kecil yang memang tidak bisa melakukan perjalanan, maka mereka itu semoga saja Allah memaafkan mereka dan Allah Maha Pemaaf. Hijrah yang kedua, teman-teman sekalian, adalah hijrah dari maksiat kepada ketaatan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, wal muhajiru man hajara mana'a anhu. Dan orang yang hijrah itu bisa dikategorikan adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi tidak salah kalau ada di antara ikhwah dan akhwat yang mengatakan, saya sudah hijrah, saya baru hijrah, itu boleh saja. Jadi hijrah yang kedua maknanya itu. Ya, mereka hijrah dari lokasi atau tempat maksiat kepada tempat ketaatan. Dan hijrah ini, teman-teman sekalian, akan mendatangkan banyak manfaat, baik hijrah dari lokasi negara kafir ke negara Islam atau dari kondisi keterpurukan ibadah maksiat kepada ketaatan. Allah rangkumkan semua di dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Ya. Jadi kayak lanjutan tadi surah An-Nisa, ya. Ayat 100-nya Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a, wa may yakhruj min baiti muhajirin ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima." Siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan dua, muragaman kathiran wa sa'a, yaitu tempat hijrah yang luas, leluasa bisa beribadah, dan rezeki yang luas. Semua orang hijrah dijanjikan begitu oleh Allah SWT. Dua jenis hijrah ini. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati di tengah jalan, maka pahalanya sudah ada di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ringkas tentang masalah hijrah itu sendiri. Dan juga Nabi SAW mengingatkan kalau hijrah tidak akan pernah terputus, ya. Dibagi, dirincikan lagi. Kalau hijrah dari negara non-muslim ke negara Islam, ada hijrah khusus. Misalnya dari Mekah ke Madinah. Kalau Mekah ke Madinah itu hanya terjadi di masa Nabi SAW perintahkan hijrah. Kalau sekarang tidak lagi hijrah dari Mekah ke tempat lain. Jadi hijrah tentang hijrah dari Mekah ke Madinah hanya terjadi pada saat itu saja. Itu khusus. Nah, kalau hijrah yang umum adalah terjadi di semua wilayah di muka bumi ini selama kita tidak bisa beribadah. Dan itu tidak akan terputus. Termasuk hijrah juga dari keterpurukan ibadah kepada atau kemaksiatan kepada ketaatan. Karena kata Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah. Tidak akan pernah terputus hijrah sampai taubat itu terputus. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatli'a syams min maghribiha. Dan tidak akan terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Juga kita tutup dengan surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 56. Allah mengatakan, ya ibadialladzina amanu irna arbi wasiatun faiyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku, ini surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 56. Wahai hamba-hambaku yang telah beriman, ketahuilah bumiku luas, kata Allah, maka kepadakulah kalian menyembah. Ya. Jadi kita disuruh tinggalkan tempat-tempat tersebut. Jadi tidak boleh salah, ya. Dan juga antum masih ingat atau sudah tahu hadis tentang innamal a'malu binniyat, ya, tentang masalah hadis hijrah itu. Jadi ada dulu sahabat, dua orang hijrah ke Madinah, tapi dua-duanya ngomong di tengah jalan. Yang satu bilang, nanti kalau saya tiba di Madinah, ada satu perempuan julukannya Ummu Qais,
sampai dia dapat julukan ini adalah ya hijrah Ummu Qais. Ummu Qais ini terkenal dengan kecantikannya dan kesolehannya. Jadi dia bilang, nanti saya tiba Madinah saya mau nikahi wanita itu. Yang satu juga bilang, harta saya banyak diambil di Mekah oleh orang Quraisy. Nanti tiba di Madinah saya mau bisnis lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, man kanat hijratu ilallahi wa rasuli, wa hijratu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu di dunia yusibuha, siapa yang niatnya hijrah karena dunia yang dia kejar. Tadi sahabat yang mau kerja, bukan karena mau menyelamatkan agamanya. Awi mra'atin yang kiuha atau wanita yang dia menikahi. Tadi wanita Ummu Qais itu. Wa hijratu ila mahajara ilai. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima adalah sunnah untuk memperindah suara dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hari ini betul-betul antum belajar nih hari ini ya. Harus siap padat ini ya. Baik. Kata Nabi SAW, ma adzina Allah li syai'in ma adzina lin nabi an yataganabil Quran. Hadis Bukhari Muslim. Allah tidak mengizinkan dalam hal melaksanakan sesuatu seperti Allah mengizinkan nabinya untuk melantunkan dengan suara indah Al-Quran. Berarti ada motivasi dalam syariat untuk belajar memperindah suara dalam Al-Quran. Nah ini penting. Juga ya, bagaimana Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra' wattini wazaitun fil isya. Aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah wattini wazaitun dalam salat isya. Wa ma sami'tu ahadan ahsanu sautan minhu aw qira'ah. Dan aku tidak pernah mendengarkan ada orang lebih indah dari suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membacanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abu Dawud dengan sanad sahih, zayyinul qur'ana bi aswatikum. Perindahlah Al-Qur'an dengan suara-suara indah kalian. Dan juga beliau mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dengan sanad sahih, laisa minna man lam yataganna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami yang tidak berusaha memperindah suaranya dalam membaca Al-Qur'an. Jadi ini ada anjuran untuk memperindah bacaan Qur'an. Termasuk juga di sini adalah orang yang dipilih menjadi imam, muazzin, itu anjurannya agar dicari yang suaranya bagus, ya. Kalau antum sudah pernah tahu, alhamdulillah. Kalau belum, saya ingatkan, saya sampaikan. Yang pertama mimpi melihat, mendengarkan lafaz azan seseorang bernama Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mimpi dia. Kemudian dia menceritakan kepada Nabi SAW. Karena waktu itu Nabi waktu hijrah ke Madinah kan belum ada azan. Maka Nabi suruh sahabat cari tahu, ini apa nih yang bisa menyatukan kita untuk sholat. Ya. Waktu itu mereka cuma lihat matahari. Ya. Oh ini kalau sudah melewati dari tengah-tengah maka sudah masuk waktu duhur, bayangan sudah ya melebihi bayangan seseorang tubuhnya berarti masuk asar misalnya, matahari apa langit merah maghrib kan gitu, sudah hilang merahnya berarti isya dan gitu-gitu. Nah akhirnya Nabi SAW suruh sahabat coba cari sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai simbol. Ada sahabat yang mau pakai trompet orang Yahudi, ada yang sempat mau cari lonceng Nasrani gitu kan. Tapi Abdullah ini mimpi. Dia lihat dalam mimpinya ada satu orang yang pegang lonceng. Lalu dia mengatakan, dalam mimpi tidak bisa diatur. Dia mengatakan, mau gak kau jual lonceng itu? Kata orang dalam mimpi itu untuk apa? Dia bilang untuk, ya, kami gunakan untuk panggilan sholat kami. Maka orang itu dalam mimpi mengatakan, mau gak saya tunjukkan yang lebih baik daripada lonceng ini? Kata Abdullah, baiklah. Lalu diajarkan lafaz azan. Nah, begitu bangun, lalu beliau datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mimpi begini. Kata Nabi SAW, bagus sekali mimpimu. Lalu apa kata Nabi, pesannya ini terakhir bahasannya, ini jadi saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, ajarkan lafad azan itu kepada Bilal. Kenapa? Karena suaranya lebih indah daripada kamu. Nah, iya. Artinya azan, kalau ada orang yang lebih bagus suaranya, kasih dia kesempatan. Gitu kan? Kalau sesekali antum ingin mengejar keutamaan azan, supaya yang mendengarkan suara antum itu ya menjadi saksi itu bolehlah. Gitu kan? Tapi jangan kita ngotot sementara ada orang yang indah. So, ada kan orang kalau azan tuh kita enak sekali dengarnya. Bahkan kita berharap dia enggak berhenti azan tuh karena indahnya suaranya. Nah itu orang-orang yang dianjurkan. Begitu juga dengan Al-Quran. Baik, itu poin yang ke-5 ya. Yang ke-6, Nabi SAW memastikan kalau dia adalah orang yang mukmin yang suka bertaubat. Nah ini juga poin perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian tentang masalah taubat. Ada hadiah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa selamat dari segala macam bahaya. Masalah yang sedang dihadapi, gangguan-gangguan dan juga penyebab datangnya rezeki. Puncak untuk mendapatkan puncak ya,
kunci utama mendapatkan surga abadi. Itu adalah taubat. Istighfar dan taubat. Ini kunci luar biasa. Sekian tahun antum buat dosa seberat apapun, dengan taubat nasuhah hitungan menit bisa dimaafkan oleh Allah SWT. Dan semua fasilitas yang tadinya tertahan karena dosa, itu juga diberikan. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa membahagikan seseorang dibandingkan dosanya dimaafkan, diberikan kembali fasilitas. Kan begitu. Kayak antum kalau kerja di perusahaan, semua kesalahan antum diputihkan, gak ada lagi kesalahan, lalu tetap dikasih semua bonus dan fasilitas. Itu kita bahagia. Nah seperti itu taubat, itu luar biasa. 70 tahun umur seseorang muslim, 60, anggaplah 6, sebelum balik, kita potong umur baliknya misalnya, jadi itu 70 tahun murni setelah balik ya, misalnya jadi 84 tahun misalnya umurnya, 70 tahun dia buat dosa, 69 tahun buat dosa, tahun ke-70 dia bertobat kepada Allah SWT, diterima tobatnya, habis semuanya kesalahan yang lalu, at-taubatu jubbu ma qablaha, kata Nabi SAW, ini luar biasa ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu memotivasi orang-orang beriman agar taubat dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 74 berbunyi, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mengapa mereka tidak segera taubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya sementara Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang? Dalam surah Al-Muzammil, surah nomor 73 ayat 20, Allah mengatakan, wastagfirullah, innallaha ghafurur rahim, beristighfarlah kalian dan bertobat kepada Allah, sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ada sebuah hadis yang mulia sekali, hadis ini setiap kali saya ulangi, saya baca, kayak terbaharui lagi gitu ya. Padahal sering-sering kita dengar, hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad Hasan Sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ini hadis Qudsi, ya bena Adam, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka ananas sama' ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai memenuhi langit, seluruh bumi dan langit yang penuh dengan dosamu, lalu kamu datang dan beristighfar kepadaku, aku akan maafkan tanpa aku peduli dosamu itu. Apalagi yang lebih hebat dan lebih baik daripada ini, teman-teman, dimaafkan kesalahan. Dan bukan cuma itu ya, kalau kita sama manusia mungkin dimaafin kesalahan, tapi setelah itu dia tidak berikan kita fasilitas. Kalau Allah tidak, dikembalikan semua fasilitasnya. Ini luar biasa. Kemudian juga Allah SWT menjanjikan dalam surah Hud, orang yang banyak istighfar, banyak taubat akan diberikan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Ya, kata sebagaimana Allah sebutkan surah Hud, surah nomor 11 ayat 3-nya, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan Allah mengatakan, dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya, maka dia akan memberikan kenikmatan yang terus menerus serta ya, kehidupan yang bahagia sampai waktu yang sudah dijanjikan di dunia dan juga di akhirat nanti akan dikasih. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, memberi kalian kenikmatan yang baik adalah rezeki dan kelapangan ya. Dan cukup banyak dalil tentang masalah istighfar, tapi ada poin yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Dalil ini sangat menyentuh sebenarnya kalau bagi saya ya, dan mudah untuk diamalkan gitu. Ada dua buah dalil. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Idza aznama al-'abdu dhanban." Kalau seandainya seorang hamba melakukan sebuah dosa, faqala, "Allahumma ighfirli." Ya Allah, maafkanlah aku. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, "Aznama 'abdi dhanban fa 'alima anna law rabb ya'khudhu bidh-dhanb." Lalu Allah menjawabnya langsung, "Hambaku telah berbuat dosa, tapi dia tahu dia punya Tuhan yang akan bisa ya menghukum dengan dosa itu, wa yakfiru dzambu abdi, dan akan mengampuni dosa itu, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak." Maka dengan dia mengatakan, ya Allah maafkan saya, karena dia yakin Tuhannya ada dan memaafkan dia dengan penyesalan, maka Allah mengatakan, saya sudah maafkan kamu, oleh karena itu berbuatlah amal-amal baik setelah itu. Berbuatlah amal-amal baik setelah itu. Pernah Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, saya adalah orang yang berlidah tajam ya Rasulullah terhadap keluarga saya. Kata Nabi SAW, kata Hudzaifah, dan saya khawatir lidahku akan memasukkanku ke dalam api neraka. Kata Nabi SAW, fa'ina anta minal istighfar. Wahai Hudzaifah, mana kamu dari istighfar? Fa'inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Juga dikatakan oleh Abu Hanifah dalam musnadnya, beliau meriwayatkan sebuah riwayat, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semua orang di sekitar saya diberikan anak, tapi saya belum punya anak. Kata Nabi SAW, fa'ina anta min kathrat istighfar, mana kamu dari memperbanyak istighfar, wa kathrat sadaqah, dan memperbanyak sedekah, turzaku bihima, engkau akan diberikan nikmat
ya, atau rezeki dengan itu. Dalam sebuah asar diceritakan iblis berkata kepada Allah ketika Allah melaknatnya, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu aku akan menipu anak Adam selama ruh mereka masih dalam badan mereka. Maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi keperkasaan dan keagunganku, la akfiranna lahum madamu yastakfiruni, maka aku pasti akan memaafkan mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Dan kita tutup dengan ini ya teman-teman sekalian. Masih banyak statementnya, tapi ini yang saya ingin tutup. Ya, ini semua kita bisa amalkan. Dan saya berharap saya pertama mengamalkan, lalu teman-teman amalkan. Sederhana sekali. Membaca lafaz istighfar ini 3 kali pada saat mau tidur. Perhatikan hadisnya ya. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Al-Hakim, juga Abu Dawud. Kata Nabi SAW, man qala hina ya'wi ila firashi. Siapa yang mengatakan pada saat dia sedang berada di atas ranjangnya, Astaghfirullahal-Azim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat. 3 kali. Astaghfirullahal-Azim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, 3 kali. Ghafarallahu lahu dhunubah. Allah pasti akan ampuni dosa-dosanya. Wa in kana mithru zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kanat adada waraqis syajar, walaupun sebanyak daun-daun pohon. Wa in kanat adada ramlin alij, walaupun sebanyak pasir yang bertebaran di muka bumi. Wa in kana adada ayyamid dunya, walaupun sebanyak hari-hari dunia. Itu luar biasa ini. Dengan baca 3 kali saja. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, ghufirat dhunubu wa in kana farra minaz zahf, dan akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari kancah peperangan. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Ya, ini dibaca 3 kali pada saat mau tidur. Baik, ini saya sudah ringkas ya. Ini ringkasannya luar biasa ini. Saya masih meninggalkan 5-6 lembar untuk bacaan buat antum, supaya jangan kendor dalam menuntut ilmu nih. Baik, selanjutnya tadi adalah yang ke-6 ya. Abu Musa terkenal dengan orang mukmin yang suka bertobat. Yang ke-7, beliau adalah seorang dai. Dan ini juga punya bahasan sendiri, tapi saya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Teman-teman sekalian, tujuan kita belajar seperti ini jangan untuk diri sendiri, tapi belajar untuk disampaikan lagi. Itu namanya dakwah. Dan orang yang menyampaikan namanya dai, jurukannya. Ya, jadi antum belajar jangan hanya untuk diri sendiri, tapi belajar agar satu waktu bisa menjadi penyampai. Nah, ini penting. Itu yang jadi target ya. Allah Subhanahu wa taala memuji dalam firman-Nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan mana orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah dan mengerjakan amal saleh dan mengatakan aku adalah seorang muslim. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Perumpamaan orang alim di antara kalian yang punya ilmu agama nih, ya. Dibandingkan orang abid suka ibadah tapi tidak punya ilmu, seperti orang yang paling rendah dari kalian dibandingkan dengan aku kedudukannya. Itu luar biasa itu. Jadi kalau kita pintar dalam ilmu agama, belajar terus, tentu tahap demi tahap ya. Tidak mungkin kita kuasai semua dalam sehari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Kita harus belajar sepanjang hidup kita. Sampai satu waktu kita bisa menjadi dai menyampaikan. Dan itu kata Nabi SAW, umpaman orang yang sudah alim, tahu hukum agama, ya, dibandingkan abid yang cuma suka ibadah, tidak punya ilmu, seperti orang yang paling rendah dari kalian dibandingkan dengan kedudukanku. Jadi tinggi sekali gitu kan. Yang perlu kita garis bawahi adalah, orang yang menjadi alim ini akan dimohonkan ampun oleh segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya. Orang yang berdakwah, ya, itu akan dimohonkan ampun. Nanti kita akan jelaskan di keutamaan orang alim, karena termasuk keutamaannya ya, Abu Musa adalah orang alim. Tapi yang jelas teman-teman, yang saya perlu sampaikan sini adalah adab dai. Adabnya yang pertama adalah ikhlas, harus ikhlas. Jangan riya. Sampaikan karena ingin mendapatkan pahala. Jadikan semua orang yang di hadapan kita yang sedang kita dakwahi adalah target, supaya mereka, kita ini seperti marketing, punya produk namanya Islam dan Iman. Tawarkan kepada mereka, pastikan mereka bisa menerima dan akhirnya mereka mengamalkan. Dan setiap orang yang mengamalkan, kita akan panen pahalanya. Dan itu butuh keikhlasan. Kalau riya tidak akan mungkin. Dan Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis Abu Daud, "Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berilmu. Kuasai ilmu. Tidak harus semua bagian ilmu agama, tapi bidang yang antum mau sampaikan itu harus dikuasai dulu. Antum mau bicara tentang salat 5 waktu. Kuasai masalah salat 5 waktu baru sampaikan.
supaya antum jelas semua dalilnya. Sampaikan puasa Ramadan, kuasai dulu puasa Ramadan itu, kemudian baru sampaikan, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga, harus sesuai perkataannya dengan perbuatannya. Apa yang dia ajarkan, dia mengamalkan. Beda antara seorang da'i yang praktisi dengan da'i yang bukan praktisi. Berapa banyak da'i di muka bumi ini? Anggap Indonesia misalnya. Dan berapa da'i yang berbekas bagi orang? Ya. Ada orang yang cuma bubar pengajian, oh bagus ya, selesai. Tapi ada orang, subhanallah, begitu orang bubar, oh iya ya, saya harus berubah. Orang jadi taubat. Nah ini bedanya. Bedanya apa? Praktisi dengan bukan praktisi. Antum kalau sedekah dulu, baru kemudian ajarkan orang, maka berefek. Padahal sebenarnya yang sampaikan dalilnya sama. Beda dengan orang yang mengatakan, ayo sedekah. Mungkin retorikanya bagus, tapi dia sendiri tidak praktisi. Dia bukan tidak praktek. Maka dia bukan praktisi. Maka tidak ada efeknya. Nah seperti itu. Sholat malam dulu, kemudian baru antum ajarkan kepada orang lain. Ya seperti itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Saf, ayat 2 sampai ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la tafa'alun, kabura maqtan innallahi an takulu ma la tafa'alun. Ya. Hai orang beriman, kenapa kau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh berat dan besar di sisi Allah, ya, engkau mengucapkan apa yang kau tidak laksanakan. Kemudian yang keempat, sabar. Karena dalam dakwah akan ada ujiannya, bukan enaknya saja. Bukan hanya sekedar panen pahala, tapi sabar. Karena akan ada ujian-ujian yang datang. Ujian-ujian yang datang itu seperti misalnya gangguan, penolakan, itu udah biasa. Nabi SAW aja ditolak, sudah seperti itu. Tidak semua orang akan mengacungkan tangan mengatakan antum benar, enggak. Ada saja orang yang menolak. Ada orang yang sengaja mencari kesalahan antum, itu akan terjadi. Ya, ambillah dari orang-orang yang sudah pengalaman, itu banyak. Sudah seperti itu keadaannya. Baik, kita langsung pindah ke poin setelahnya. Yang kedelapan adalah sebab disebutkannya oleh Nabi SAW, La hawla wa la quwata illa billah. Ya. Dan ini ada beberapa poin yang saya ingin tambahkan di sini. Tentang masalah la haula wala quwata illa billah, maknanya menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa dia jadi menjadi pembendaharaan surga, kata beliau, la haula an ma'siyatillah illa bi ismatihi wala quwata an ta'atihi illa bi ma'unatihi. Ini penting sekali untuk difahami. Apa kata beliau? Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Semua kita teman-teman punya peluang untuk berzina, berbohong, menipu, apa saja. Tapi kalau Allah mau selamatkan kita, maka Allah akan selamatkan. Itu makna la haula, ya, tidak ada daya maksudnya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Dan juga wala quwata illa billah, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Kalau bukan Allah yang kasih kekuatan hati antum untuk hadir dulu seperti ini, mendengarkan 1 jam, 2 jam ceramah, saya pun sama, menyampaikan, terus bicara gitu kan, menyampaikan, ini tidak mungkin kita punya kekuatan dan keinginan, kecuali Allah inginkan. Nah ini makna la haula wa la quwata illa billah. Nah orang yang sering mengucapkan kata-kata ini, maka dipastikan dia akan selalu diselamatkan dari maksiat dan akan selalu dimudahkan untuk beribadah. Itu makna dasar yang perlu kita tekankan dalam masalah la haula wa la quwata illa billah. Kemudian juga ada riwayat yang perlu kita sampaikan. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyampaikan anna Rasulullah SAW qala lailatu usri bi marra alayya Ibrahim. Ya. Pada saat saya sedang malam Isra, kata Nabi SAW, aku melewati atau bertemu atau melewati Ibrahim. Ibrahim SAW, faqala wa man ma'aka ya Jibril? Maka berkatalah Ibrahim kepada Jibril, siapa yang bersamamu? Qala hadha Muhammad. Maka Jibril mengatakan, ini adalah Muhammad. Faqala lahu Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, mur ummataka fal yukthiru min girazil jannah. Perintahkan umatmu akan memperbanyak mengucapkan tanaman dan perbendaharaan surga. Fa inna turbataha tayyibah. Ketahuilah bahwasanya tanahnya, ya, surga itu bagus sekali. Wa arduha wasi'ah, dan juga luas. Qala ma girazul jannah wa ma girazul jannah. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Ibrahim AS, apa itu tanamannya surga? Qala la hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian kisah yang masyhur Al-Asy'i. Siapa Asy'i ini? Terkenal dengan Asy'i. Orang ini teman-teman sekalian, dia pernah satu kali anaknya ikut jihad, lalu semua teman-temannya pulang kecuali anak dia. Maka dia mengeluh kepada Nabi SAW bersama istrinya, ya Rasulullah, anak kami enggak jelas nih. Di mana dia sekarang? Mati syahid kah? Atau ditawan musuh kah?
Kata Nabi SAW, perbanyaklah la haula wala quwata illa billah. Akhirnya pulanglah kedua suami istri mengamalkan dari mereka pulang sampai mereka tertidur. Di tengah malam ada yang ketuk-ketuk pintu rumahnya, ternyata mereka pada saat buka anaknya pulang. Lalu mereka kaget. Ditanyakan, apa ceritamu hai anakku? Dibilang, saya ditawan oleh musuh dan saya diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Tapi entah kenapa beberapa waktu yang lalu ikatan musuh-musuhku tertidur, ikatan itu menjadi longgar dan saya bisa melarikan diri. Dan itu bantuan dari la haula wala quwata illa billah. Kita tutup di poin ini dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, kalimat la haula wala quwata illa mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan saat menanggung beban pekerjaan yang sulit dan keras, atau saat menghadap raja dan orang yang ditakuti. Selain pengaruhnya yang efektif untuk menolak kemiskinan, berusaha sebaik mungkin dan membaca zikir la haula wala quwata illa billah akan membantu memberikan keberhasilan pada setiap usaha yang dilakukan. Jadi ini tentang la haula wala quwata illa billah. Makhul berkata rahimahullah, maaf saya tambahkan satu ini. Kata al-Makhul, la haula wala quwata illa akan melenyapkan 70 pintu petaka. Yang paling rendah adalah bencana kemiskinan. Dengan membaca zikir ini secara rutin akan melindungi dari segala bahaya dan malapetaka yang merugikan baik dunia maupun juga di akhirat. Nah ini yang ke-8. Yang ke-9. Bahwasanya beliau adalah termasuk orang yang pemalu. Ya. Kita tambahkan beberapa poin di sini. Nabi SAW bersabda tentang masalah malu, teman-teman sekalian. Dalam hadis Bukhari, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwal ula, sesungguhnya yang dulu dinukil dari orang-orang, dari perkataan para nabi-nabi turun-temurun, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau tidak malu, maka buatlah sesukamu. Orang mukmin punya ciri khas malu. Makna malu di sini, teman-teman, malu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melanggar, ya, atau meninggalkan ketaatan. Itu makna malu yang sebenarnya. Jadi bagaimana caranya kita menanamkan dalam diri kita agar kita selalu khawatir kalau berbuat dosa Allah lihat. Malu ini yang ditekankan. Dan kalau kita meninggalkan dan bermalas-malas ibadah, malu kepada Allah. Nah, ini malu yang terpuji. Ini yang dimaksudkan di sini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad sahih, makan al-hayau fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu yang malu ada padanya kecuali akan menghiasinya. Wala kana fahsyu fi syai'in illa syana. Dan sebaliknya, kalau selain malu, tidak tahu malu, kekejian ada pada seseorang, kecuali pasti akan memperjelek sesuatu itu. Dan juga kata Nabi SAW, fa'innal haya' minal iman. Hadis Bukhari. Bahwasanya malu itu adalah sifat atau bagian daripada keimanan. Kita tutup di poin ini dengan perkataan Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, karena Nabi SAW asyaddu haya'an minal azra'i fi hadriha. Sesungguhnya Nabi SAW adalah lebih malu daripada anak gadis di pingitannya. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Hadis Bukhari. Dan kalau seandainya beliau tidak suka sesuatu, maka kami hanya tahu dari perubahan raut wajah beliau. Itu salah satu ciri sifat malunya Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang ke-9. Yang ke-10 tentang masalah bisyarah tadi atau mukjizat yang diberikan, ya, oleh Nabi SAW kepada Abu Musa dari bekas airnya. Nah, ini juga ada poin-poin, saya ringkaskan saja karena kalau yang saya susun cukup banyak, tapi saya ringkaskan ke antum. Jadi semasa hidup Nabi SAW, ulama sepakat boleh orang-orang mengambil berkah dari beliau langsung. Sisa airnya, sisa minumnya, ya. Bahkan sebagian sahabat mengambil dari riak Nabi SAW. Jadi kalau beliau uduk, beliau mengeluarkan air kumur-kumur atau air dari hidungnya, itu diambil oleh para sahabat. Nanti kita jelaskan perkataan Imam Syatibi dalam masalah ini. Tapi yang jelas itu di masa hidup Nabi SAW terjadi. Disebutkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami dalam keadaan cuaca yang begitu panas. Didatangkanlah air untuk uduk kepada Nabi. Lantas beliau SAW berwudu darinya. Ketika itu orang-orang mengambil bekas uduk Nabi SAW lantas mengusap-usapnya. Lalu Nabi SAW mengimami sholat duhur dan asar. Masing-masing dua rakaat, saat itu di tangan beliau ada tongkat. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya. Namun di sini ada penjelasan yang menarik dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Sebenarnya memang ada tambahan di sini perkataan Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini dulu dutanya Quraisy tapi masuk Islam. Beliau mengatakan kepada kaumnya, saya sudah mendatangi Kisra, rajanya Persia, saya sudah mendatangi Kaisar, rajanya Romawi, saya sudah datangi Najasyi, rajanya Ethiopia. Dan saya tidak pernah menemukan ada sahabat menghormati pimpinan mereka atau sahabatnya sebagaimana sahabat Muhammad
menghormati Muhammad. Sampai-sampai tidak ada di antara mereka yang berani menatap Muhammad karena segannya padanya. Kemudian juga tidak ada air wudu yang sudah jatuh dari Muhammad kecuali diperbutkan oleh sahabat-sahabatnya, dan begitu juga dengan riaknya. Maka maksudnya tidak akan pernah kalian bisa mengalahkan atau membunuh Muhammad sampai mereka semua mati terbunuh. Jadi itu memang kedudukan yang luar biasa gitu. Nah, Imam Syatibi mengatakan sebagai penutup di poin ini, yang beliau wafat tahun 790 Hijriah, para sahabat Ridwanullah alaihim sepeninggal Nabi SAW tidak didapati ngalap berkah tersebut ada pada mereka. Ya, padahal di tengah-tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq, ya, yang masih menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Begitu pula ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Demikian pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ya. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Yang memiliki keutamaan. Ya. Tidak didapatkan satu riwayat pun dari mereka dengan jalan yang sahih dan ma'ruf. Yang menunjukkan bahwa mereka mengambil berkah dan lainnya. Sebagaimana mereka telah mengambil berkah dari Nabi SAW. Para sahabat contoh terbaik setelah sepeninggal Nabi SAW. Jadi ini bisa disebut ijma' para sahabat. Bahwa ngalap berkah terhadap zat sebagaimana para sahabat lakukan pada Nabi SAW tidak boleh setelah itu. Diambil dari kitab Al-Itisam jadi 2 halaman 8 dan 9. Jadi yang dimaksudkan sini adalah bagaimana ya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim itu hanya melakukan perbuatan tadi. Makanya saya ulang-ulangi, ini Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad. Paham ya? Ya. Jangan tersinggung, saya sedang membahas tema. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, makanya beliau Imam Syatibi menjelaskan masalah itu. Ada Abu Bakar, tapi tidak pernah ada riwayat Abu Bakar diambil air minumnya, air wudhunya, diusap oleh sahabat Nabi yang lain, tidak pernah. Ada Umar, terkenal, beliau adalah wali Allah, gitu kan? Doanya mustajab. Bahkan pernah Umar berbicara di Madinah, orang Madinah belum faham. Dia mengatakan, hai pasukanku, naiklah ke atas gunung. Umar bilang begitu. Itu suara Umar didengar di Persia oleh pasukannya. Wali Allah luar biasa gitu ya. Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang masuk surga. Tapi tidak pernah ada satupun riwayat mereka pernah diambil keberkahan darinya. Karena mereka faham ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah itu poinnya. Baik, selanjutnya. Yang ke-11. Tentang masalah kedudukan ilmu. Ya, kedudukan ilmu. Ya, jadi karena beliau adalah orang yang berilmu. Saya ingin poin penting di sini teman-teman sekalian. Jihad, perang. Umumnya difahami oleh muslimin apa? Pedang, ya, atau gunakan senjata. Benarkah? Benar. Itu salah satunya. Tapi banyak orang tidak faham kalau ilmu itu antum datang belajar seperti ini dan mempelajarinya jihad. Ya, itu jihad. Bahkan sudah tahu belum kalau umumnya ulama mengatakan bahwasanya jihad dengan ilmu lebih afdal dengan senjata. Dan pena-pena para ulama, tinta mereka lebih afdal daripada darah para syuhada. Kenapa? Karena seorang alim bisa memotivasi 1000 mujahid untuk perang. Bisa menyabarkan 1000 orang miskin. Sementara kalau perang hanya berhadapan sama musuh saja. Kalau dengan senjata. Jadi ini perlu untuk digarisbawahi ya. Ada poin di sini saya ingin sampaikan teman-teman sekalian. Poin ini menurut saya penting sekali untuk difahami tentang masalah ilmu. Termasuk bagian daripada jihad, ya. Dan ini jangan dianggap remeh. Yaitu beranjak daripada sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa bisabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang, ya. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang menganggap bahwa berjihad dengan ilmu bukan jihad, maka ia akal dan logikanya salah. Maksudnya adalah orang yang salah dalam pemahaman. Oleh karena itu ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian ya. Jadi dalam keutamaan ilmu ini cukup banyak, kita ringkaskan juga dengan beberapa dalil yang lain, yaitu kejar keutamaan ini ya. Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahli samawati wal aradin." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya jumlahnya miliaran malaikat dan seluruh penghuni langit dan juga seluruh penghuni bumi, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut di lubangnya, wa hatta huta, sampai ikan-ikan paus besar, ikan paus yang ikan besar di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khair, akan terus memohon ya
kebaikan untuk para pengajar kebaikan. Ya, jadi ini kita perlu ketahui. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga sahih, kata Nabi SAW, ala inna dunya mal'una, mal'unu ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu wa alim wa muta'allim. Ketahuilah dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang di dalamnya atau di atasnya kecuali zikrullah dan apapun yang semisalnya, sebagai menuntut ilmu misalnya, dan seorang alim dan juga orang yang belajar. Jadi biar berjam-jam kita habisin waktu seperti ini teman-teman sekalian, duduk belajar, mendengarkan, coba menghafal, coba merenungi, coba menyentuhkan ke dalam hati kita, itu adalah bagian daripada jihad, bagian daripada ibadah. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabarani dengan sanad hasan, dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khaira. Siapa yang jalan di pagi hari ke masjid, kayak kita tadi pagi hari kita datang menjelang siang ini insyaallah, kemudian dia datang ke masjid, dia tidak ingin kecuali untuk belajar agama, kebaikan. Au yu'allim, atau dia mengajar. Kana lahu ka'ajri hajjin tamman hujjatu. Dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Ya, pahala lengkap itu. Bapak haji itu. Lengkap haji itu. Ya, untuk dapat pahala haji, biaya haji besar. Waktunya cuma setahun sekali. Bisa didapatkan hanya dengan datang, belajar, atau mengajar. Ini penting. Tapi niatnya untuk itu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walau lam yakun fil ilmi illa qurbatu min rabbil alamin wal iltihaqu bi alamil malaika wa suhbatul malaikal a'la la kafa bihi fadla. Kalau seandainya ya orang menuntut ilmu itu diberikan kedekatan diri kepada Allah, Tuhan alam semesta, dan juga dekat dengan para malaikat dan bisa seperti bersahabat sama mereka, maka sudah cukup itu sebagai sebuah keutamaan tersendiri. Dan ini keutamanya. Makanya tokoh kita ini Abu Musa al-Asy'ari menggabungkan keduanya. Beliau orang seorang alim, kemudian mendakwakannya, ini poin pertama. Dan yang selanjutnya adalah poin yang ke-12 yang kita bahas, yaitu beliau menjadi seorang mujahid yang ikhlas. Nah, di sini kita tidak akan bahas tentang masalah jihad teman-teman sekalian, karena cukup panjang bahasanya dan sudah sering, karena hampir mayoritas sahabat kita sebutkan tentang keutamaan jihadnya. Tapi jihad ini punya adab dan tata krama yang perlu kita garis bawahi, yaitu memang sesuai dengan panduan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh orang mengatasnamakan jihad seperti bom bunuh diri, kemudian mengganggu ketentraman yang sudah ada, ini keliru semuanya. Jihad dibutuhkan pada saat harus membela agama, ya, membela kaum muslimin yang sedang tertindas, gitu kan? Itu. Kemudian ada orang-orang yang mau masuk Islam lalu terhalangi, ya, maka itu dibebaskan mereka. Nah, itu semua yang ada dalam masalah-masalah jihad ini. Jadi tidak boleh kita menyalahgunakan bahasa jihad ini. Sekarang kan begitu. Dan tidak boleh juga kita sebaliknya, karena takut ditunjuk garis, dikatakan garis keras, ya, kemudian kita mengatakan, oh, enggak usah bahas bab jihad. Enggak mungkin kita mau hapus. Semua buku hadis, semua buku fikih bahas bab jihad. Dan ayat Al-Quran, masa kita mau hapus semuanya? Enggak mungkin. Tapi kita sampaikan tata cara yang benar, ya, harus sesuai dengan panduan yang benar. Baik, yang ke-13 adalah menyelamatkan diri dari fitnah. Dan ini teman-teman sekalian juga saya ringkaskan, yaitu bagaimana seseorang kalau dia merasa di satu komunitas, di satu kejadian terjadi fitnah, jangan ikut-ikutan. Dan ini pelajaran penting di masa kita sekarang. Ini yang saya ingin garis bawahi. Fitnah sedang terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu. Suka datang ke ustaz ini dengerin, oh ini pendapatnya beda. Datang ke ustaz ini, oh pendapatnya beda. Lalu dibentrokin, ustaz yang sana bilang ini, yang ini sana bilang ini, diberantemin ustaznya. Atau dia datang bawa cuplikan ceramah ini dan ceramah ini, lalu kemudian dibentrokin. Kenapa akhi dan ukhti begini? Kalau sudah belajar dengan satu orang, dia punya dalil, sudah terima, selesai. Toh dia juga yang tanggung jawab di sisi Allah nanti kalau dia salah. Kan gitu. Makanya ada pepatah yang menarik dari seorang dari ulama dinukil. Mereka mengatakan, ijal bainaka bainan nari alima. Jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Kalau kita sudah belajar dari satu orang tahu, kecuali dia salah dalam menyampaikan fatwanya, tapi kalau sudah benar selesai, amalkan saja. Kenapa harus kita bentrokin diri kita? Ada orang memang suka masuk dalam bab itu, membuat permasalahan dalam dirinya sendiri, dia sendiri berkecamuk. Atau kita temukan mungkin dalam kesan memang orang ini bukan menuntut ilmu, hanya untuk mencari nama saja, ya, sengaja lempar pertanyaan, menyudutkan, sengaja ingin mengetes. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak suka, jangan. Dan tidak usah ikut-ikutan. Ini poin yang ingin saya titik beratkan dalam menyelamatkan diri dari masalah fitnah. Ya, apapun yang mengganggu keimanan kita, jangan masuk di situ, yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Yang terakhir teman-teman, yang ke-14 adalah, beliau adalah ahli ibadah dan juga ahli zuhud. Dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian. Maksudnya ada ahli ibadah adalah kembali kepada hukum dasarnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perintah dasarnya adalah beribadah.
Kembali kepada surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Ini tujuan dasar kita diciptakan. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kalau antum tanya diri antum sendiri atau ditanya sama orang lain, apakah saya diciptakan untuk sholat? Iya. Memang diciptakan hadir di muka bumi untuk puasa? Iya. Untuk jihad? Iya. Untuk menuntut ilmu? Iya. Untuk bakti orang tua? Iya. Lakukan semua ketaatan? Iya. Meninggalkan semua dosa? Iya. Itu memang tujuannya. Jadi enggak ada tujuan lain. Enggak usah cari tujuan lain. Itu sebabnya antum dan ana ini, dan saya ini dilahirkan di muka bumi. Untuk itu. Untuk ini dulu majelis ilmu. Untuk pulang nanti kita bersedekah kalau ada orang miskin. Untuk sebentar baca Quran. Untuk sholat berjamaah. Memang untuk itu. Sampai kita mati. Itu yang Allah SWT mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Memang sudah seperti itu. Jadi tidak ada tujuan lain. Orang yang selain ini berarti tidak punya tujuan. Atau mungkin dia bukan seorang muslim yang sejati. Oleh karena itu ini yang kita ingin titik teman-teman sekarang. Karena dalil tentang masalah ibadah sudah sangat masyhur insyaAllah. Allahu'alam.